Selamat siang rekan-rekan semuanya yang telah hadir dan menyaksikan di acara Weekend Talk yang ke-6 yang diadakan oleh Public Virtue uh, Research Institute bekerja sama dengan Jakarta Nikus. Saya Anita Wahid yang akan menjadi host teman-teman uh, hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya hari ini ya di tentu saja topik-topik yang sangat menarik dan terkait dengan isu-isu uh, demokrasi tetapi uh, se mungkin sebelum kita memulai diskusi hari ini saya juga saya mau uh, bicara mengenai satu hal gitu mengenai format acara ini karena kalau teman-teman banyak mengikuti acara weekend talknya uh, Public Virtue Institute sebelum-sebelumnya bentuknya webinar gitu ya dalam satu acara itu biasanya ada empat atau lima pembicara dan kemudian ada satu moderator tetapi mulai hari ini mulai weekend yang ini kita akan ganti format supaya lebih menyesuaikan dengan hari dan jam di mana kita saat ini sedang melaksanakannya. Kan ini Minggu siang ya, jam 1 gitu. Bawaannya kan pasti pengennya goler-goler, rebahan gitu kan nggak mau ngomong yang serius-serius. Tapi sebenarnya kita bisa gabungin. Jadi goler-golernya oke, okay, rebahannya oke, okay. ngomong serius juga oke okay, tetapi lebih santai karena kita akan ganti formatnya menjadi talk show gitu. Nah, sekarang kita punya satu tamu spesial banget yang sangat-sangat kompeten untuk ngomongin topik kita hari ini yaitu adalah mengenai delegitimasi KPK dan regresi uh, demokrasi. Nah, udah bersama saya sudah hadir yang seseorang yang namanya selama beberapa tahun terakhir ini disebut-sebut terus di sosial media Baik disebut-sebut sebagai seorang jagoan gitu ya, seorang pahlawan Ataupun juga disebut-sebut sebagai seseorang yang sangat rusak gitu, yang mau menghancurkan bangsa ini Tergantung Anda dengernya dan mainnya sama kelompok yang mana gitu kalau buat <tuh>. mengenai orang ini Tanpa berlama-lama saya mau panggilkan dan perkenalkan Bang Novel Baswedan Oke, okay, yeah. Bang Novel, terima kasih banget, udah hadir hari ini. Bareng-bareng kita akan ngobrolin mengenai yeah, sama KPK sama. dan demokrasi nih, Bang. Yeah. Pasti bosen banget ya, diomongin, <laughs> ngom, diajakin ngomong soal ini. Enggak lah, kita uh, kalau bosen. E, tentunya harusnya enggak, karena berjuang enggak boleh bosen. Asik di awal aja gitu. Kalimatnya sudah sangat membuat semangat gitu. Di kalau perjuangan itu enggak boleh bosen. Nah, kita masih berjuang walaupun dengan babak belur dan berbagai macam upaya-upaya pelemahan dan serangan yang terus menerus dihadapin. Tetap, kita nggak boleh kehilangan semangat. Bang, uh, ini saya mau ngajakin teman-teman nih, Bang. Ini kan karena Bang Novel ini ya, itu ya yang tadi saya bilang, yeah. uh, image-nya itu campur aduk <laughs> gitu antara pahlawan atau perusak gitu ya, yeah, yeah. Uh, sehingga saya sebenarnya pengen membuka uh, acara ini buat teman-teman semua yang mengikuti mm -hmm. itu bisa punya kesempatan untuk tabayun sama Bang Novel. Yeah. Gitu, segala macam apa yang mereka dengar mengenai Bang Novel, mengenai KPK, mengenai 75 orang yang dinyatakan tidak memenuhi yeah. uh, syarat buat uh, tes wawasan kebangsaan atau 51 orang yang kemudian dianggap Uh, sudah merah kodenya gitu ya uh, supaya ada kejelasan gitu ya, ya. jadi uh, saya akan mempersilahkan teman-teman silahkan pergunakan kolom komen kalau misalnya punya pertanyaan yang mau dilayangkan ke bang novel supaya nanti bang novel bisa langsung uh, menjawab dan menjelaskan gitu ya supaya kita juga emang nggak kemakan berbagai macam fitnah dan tentu saja kita bisa terhindar dari upaya-upaya yang sebenarnya ingin membuat kita jadi nggak jernih buat ngelihat duduk permasalahannya. Oke, okay, so sekarang kita mulai ya Bang ya, um, kita mau ngomongin nih soal KPK, gitu ya. Kayaknya uh, saya mungkin ngasih pengantar sedikit lah gitu mengenai teman-teman. Teman-teman uh, pasti dua tahun terakhir udah dengerin KPK melulu setiap saat, paling istirahat dua, beberapa bulan abis itu rame lagi. Tetapi mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir hari ini nggak uh, sempat ngikutin atau dulu di awal-awal uh, masa-masa serangan-serangan terhadap KPK ini, belum main medsos, misalnya, atau belum tertarik sama isu korupsi. Jadi, saya mau flashback sedikit, merangkum sedikit mengenai apa saja yang sudah dialami sama KPK dari sejak berbagai macam kasus yang dihadapi. Ya, uh, kita tahu lah gitu bahwa sebenarnya setiap kali KPK itu berhadapan dengan kasus-kasus besar, ya, dan kasus-kasus ini kemudian melibatkan penegak hukum yang lain. Biasanya habis itu ada clash gitu. Ini kayak Clash of the Titans gitu ya, e, pertarungan antara para titan, para kekuatan-kekuatan penegak hukum ini yang akhirnya menimbulkan pergesekan dan konflik. Dan biasanya tuh di dalam kasus-kasus itu KPK habis-habisan dihajar ya, Bang ya. Yeah. Gitu. Kita mulai dari kapan tuh? 2008, 2009, Cicak Buaya um. pertama? Cicak buaya pertama 2009. 2009 2009 ya, waktu itu kasusnya adalah kasus uh, Susno Duwaji ya? Susno yeah. uh, Susno Duwaji Terus kemudian ada lagi, kalau soal cicak buaya ini ada berapa bang? Tiga jilid? tiga dan seterusnya dan seterusnya ya kalau sekarang bukan cicak versus buaya lagi bukan cicak lawan buaya kalau <tuk> sekarang ini adalah buaya nyaru jadi cicak lain <tuk> 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 kalau yang kedua itu tahun eh, berapa 2012? 2012 2012 2012, itu kasus sim simulator ya yeah. sim simulator itu berarti melibatkan siapa Pak Bang lupa saya eh uh... Waktu itu penanganannya terkait dengan kakor lantasnya Pak Joko Susilo. Oh, Jaka, Pak. Pak Joko Susilo kakor lantasnya. Dan kemudian yang ketiga gitu ya jilid 2015. yang ketiga 2015 yeah. terkait dengan rekening gendut ya. Yeah, Pak Budi Gunawan. Uh, komjen Budi Gunawan. <coughs> komjen ya waktu itu ya. Iya. Yeah. Uh, yeah. uh, da, iya. Dan itu yang kemudian bergulir uh, masuk ke berbagai macam model-model penyerangan lainnya. Kalau teman-teman banyak membaca mengenai kasus-kasus KPK di Cicak Buaya 1 sampai 3 itu, sebenarnya terlihat betapa kuatnya sentimen publik dalam mendukung KPK gitu. Saat itu ya, luar biasa kuat. Sepertinya uh, kalau saya boleh uh, katakan bisa jadi itu adalah karena memang KPK sendiri adalah sebuah lembaga yang lahir sebagai amanat reformasi, iya. salah satu dari tiga lembaga yang lahir uh, atas uh, amanat reformasi itu, dan proses penyaringan pegawainya itu sangat ketat, gitu ya, dan kemudian orang-orangnya baru. Nggak ada, nggak punya budaya budayanya relatif baru gitu karena tidak uh, tidak ada sebelum uh, pada masa Orde Baru lembaga ini. Dan kemudian setelah itu kita melihat uh, sepak terjangnya KPK yang luar biasa tinggi sehingga publik itu sangat membela KPK saat itu. Ke, publik itu kayak merasa bahwa ini Jangan diapa-apain, KPK jangan diuprek-uprek, gitu. Kamu jangan gangguin KPK, karena ini adalah uh, perjuangan uh, kita bersama nih, buat uh, menegakkan pergerakan pergeraka anti-korupsi buat Indonesia. Tetapi begitu kita memasuki 2019, udah beda, gitu. Um, dukungan publik sangat-sangat terpecah, bahkan waktu itu sangat minim ya, 2019. Nah, dan tentu saja itu tidak terlepas dari penggunaan sebuah narasi besar, ya narasi besar yaitu adalah Talibanisme nanti kita bahas lagi lah mengenai yang itu. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa sebenarnya sudah banyak sekali usaha-usaha untuk melemahkan KPK, nggak cuma dalam melalui kasus-kasus itu, usaha untuk merevisi undang-undang KPK pun sudah berkali-kali terjadi, tetapi akhirnya baru berhasil di tahun 2019 kemarin 2019 atau 2020. 2019. 2019 ya uh, di 2019 kemarin. Uh, jadi uh, saya mau masuknya ke situ dulu. Okay. Selama masa-masa uh, pertengkaran, pertarungan itu gitu ya, okay. uh, apa aja sih sebenarnya yang dihadapin sama Bang Novel dan para pegawai KPK yang lainnya di internal? Ya. Baik, uh, Mbak Anita, terima kasih. Tadi pengantarnya Mbak Anita tuh keren banget ya. Cuman dari beberapa yang disampaikan, saya sebelum menjawab tadi, hmm. saya ingin sedikit mengelaborasi hmm. agar e, apa namanya, kita punya gambaran yang lebih lengkap. Saya sedikit menambahkan e, begini: memang tadi yang disampaikan oleh Mbak Anita terkait dengan e, beberapa rangkaian peristiwa-peristiwa, saya ingin coba mengingatkan bahwa KPK itu telah menghadapi serangkaian pelemahan, dan itu berjalan terus-menerus. Kita perlu ingat bahwa Memang sejak awal Di tahun 2009 Itu ada cicak buaya Di sana ya. Cicak buaya dan kemudian Berlangsung sampai beberapa waktu Dan itu ada proses kriminalisasi juga Terhadap Benar, uh, para pimpinan KPK saat itu ya KPK. Dan uh, Proses yang menarik adalah Saya ingin memberikan satu gambaran Di sekitar tahun 2014 Itu KPK sebenarnya Sudah mulai membuat uh, fokus area terkait dengan upaya memberantas korupsi. Nah, apa sektor itu fokus area? yang menarik adalah sektor sumber daya alam. Ekstraktif. Uh, ada beberapa, beberapa sebenarnya. Ketika sumber daya alam ini, uh, kita bisa lihat bahwa isu sumber daya alam ini isu yang paling uh, luar biasa karena kita tahu dan di masa di pendidikan manapun, ketika kita masih sekolah kita selalu diberitahu bahwa Indonesia negara yang kaya. Faktanya begitu memang. Dan ternyata kekayaan yang terbesar adalah sektor sumber daya alam. Sumber daya alam yang diambil atau dirampok, dicuri oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu, ini adalah bagian dari korupsi sebenarnya. Hmm. Oleh karena oh. itu, di tahun 2014 itu KPK bahkan bukan hanya penindakan, hmm. tapi KPK masuk di pencegahan dengan membuat uh, suatu uh, agenda, saya lupa uh, detailnya apa namanya. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam oh, Ini sebenarnya ya Bang yang iya. sering banget diomongin sama orang-orang KPK Benar. ngebanggain OTT melulu, lakukan iya. pencegahan dong Jadi ya, ternyata sudah, sudah dijelaskan berjalan. sekarang bahwa sudah berjelas dari tahun Benar. 2014. 2014 Saya ingat sekali karena waktu itu saya pernah beberapa kesempatan membantu kawan-kawan pencegahan Terkait dengan sosialisasi Dan membicarakan hal-hal yang terkait dengan perbaikan sistem Dan upaya-upaya lain untuk mendorong agar sistem yang dibentuk atau yang disiapkan oleh pencegahan itu bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, eh, saya tahu banyak soal itu sebenarnya. Okay. Bahkan kalau kita baca laporan eh, tahunan KPK, eh, seingat saya, saya di tahun 2014 eh, BPK itu telah mengatakan bahwa dalam dalam hasil eh, apa namanya pemeriksaannya KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar 280 triliun. 280 triliun. Ya, bukan, itu bukan 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 angka yang kecil ya. Tapi pertanyaannya terkait dengan sektor sumber daya alam yang diambil dengan cara-cara yang korup, apakah itu sudah optimal? Masih belum. Oke. Okay. Masih belum. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan apabila perbaikan sektor sumber daya alam ini luar biasa. Bahkan, kalau kita lihat, ternyata problematika di pajak pun yang terkait dengan sumber daya alam, banyak kok potensi yang loss, kan? Yeah. Kita lihat di, di apa namanya, hak-hak negara lainnya yang kemudian banyak dirugikan di sektor-sektor itu. Dan bahkan, di beberapa penelitian itu dikatakan oknum-oknum eh, tertentu yang punya kepentingan politik atau politik hitam itu banyak memanfaatkan sumber daya alam untuk cari uang. Hmm. Artinya hmm. untuk mudah mencari uang di, uh, untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik itu Dan jumlahnya besar, ambil di sektor daya alam Yang terjadi seperti itu selama nah. ini Saya menduga 2014 ketika yang dilakukan uh, KPK itu sudah begitu bagusnya Itu kemudian justru mengganggu terusik. Ya, terusik itu yang terjadi Menariknya adalah kalau 2014 sudah berjalan 2015 kita lihat ternyata tidak diteruskan Kenapa 2016 itu? tidak diteruskan. Saya nggak tahu kenapa, karena tentunya penjelasannya seperti apa saya nggak paham. Harusnya kalau itu suatu hal yang baik diteruskan. Betul. Kita lihat sekarang, beberapa ahli-ahli yang mempotret terkait dengan kerusakan lingkungan akibat dari sumber daya alam, berapa besar yang terjadi? Dan negara kalau memperbaiki, berapa uang harus keluar? Jadi sumber daya alam itu kita melihatnya jangan hanya sekedar kekayaan negara yang hilang diambil orang betul tapi uh, pola mengambil dengan cara yang tidak uh, apa namanya uh, memperhatikan kaedah kaedah uh, lingkungan uh -huh. uh, justru akibatnya kerusakan lingkungan yang luar biasa malah kita habis lihat, gitu ya nggak bisa di nggak bisa dibikin supaya lebih sustainable ya betul kita lihat bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat membaca di banyak media bagaimana akibat banjir di Papua yang menimbulkan kerugian jiwa dan kerugian material yang sangat besar itu juga terjadi terkait dengan masalah sumber daya alam. Nah. Kita lihat beberapa uh, apa namanya uh, pemberitaan pemberitaan yang berhubungan dengan masalah sumber daya alam yang itu luar biasa. Uh, saya melihatnya itu sebetulnya yang berarti titik -tolak ya Hingga kemudian proses pelemahan KPK itu berjalan terus menerus. Okay. Yang menarik begini, Mbak Nita, kalau kita perhatikan upaya untuk melemahkan KPK yang dilakukan. Itu seringkali gagal karena dukungan masyarakat yang luar biasa Betul Karena kita paham, masyarakat itu, itu tahu kok Bahwa korupsi itu betul-betul mengganggu Akibatnya langsung maupun tidak langsung Tapi yang terjadi, koruptor ini sepertinya belajar dia okay. Mungkin dia riset kayak kita juga gitu ya Tiga kali gagal ya, cicak budaya Cicak budaya satu, dua, tiga gagal yeah. Ganti cara Betul Sepertinya dia riset Jadi dia bungkus Dia bungkus kebusukannya tadi untuk ber berbuat korupsi dengan cara seolah-olah mengatakan bahwa di KPK itu banyak radikalisme hmm. mungkin ya saya lihatnya hmm. seperti itu karena e, ketika bicara radikalisme itu bicara sekitar 2017 atau 2016 gitu ya itu itu awal mula disebutkan radikalisme talibanisme dan lain-lain waktu itu kami melihatnya Emang ada ada hal apa ya? Kami membiarkan itu. Bentar bang, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke masalah yeah. radikalisme, saya pengen tahu nih. 2014 uh, BPK udah bilang nih bahwa KPK sudah menyelamatkan potensi yeah. kerugian 280 triliun. Tapi 2015 nggak dilanjutkan. Nggak Sebenarnya keputusannya itu ada di tangannya siapa saat itu untuk menentukan lanjut yeah. atau nggak lanjut? Di KPK itu semua kegiatan itu tentunya yang membuat uh, arahan adalah pimpinan. Mm -hmm. Baik di sektor penindakan, pencegahan, hmm. atau sektor yang terkait dengan supervisi, koordinasi, ataupun terkait dengan monitoring, hmm. itu mestinya pimpinan. Jadi kalaupun seumpama itu tidak dilanjutkan, pertanyaannya harusnya kepada pimpinan. Gitu. Cuman, ya, Waktu saya melihatnya, itu pimpinan -pimpinan memang. Pimpinan memberikan penjelasan nggak? Saya nggak mendengar lagi, karena e, hal itu sebetulnya sering kita sampaikan. 2016 bahkan Mbak, e, saya itu pernah diminta untuk keluar dari KPK. Saya katakan, kenapa harus keluar dari KPK? Katanya di ada orang-orang tertentu yang nggak suka saya di KPK. Saya katakan, loh, saya di KPK ini bukan untuk membuat orang lain suka atau apa ya. Hmm. Karena berantas korupsi pasti nggak disukai oleh koruptor. Jadi kalau berantas korupsi harus membuat koruptor suka. Saya kira itu nggak mungkin terjadi. Hal-hal hmm. begitu yang saya katakan. Dan yang kedua saya katakan bahwa saya di KPK ini bukan ingin mencari karir. Bisa dibayangkan saya dari anggota Polri, bahkan saya lulusan Akabri, mm -hmm. terus kemudian yang karirnya harusnya sangat luar biasa, banyak diharapkan orang untuk bisa berkarir di sektor kepolisian dengan melalui Akabri. Tapi kemudian saya tinggalkan. Saya mau menggunakan kesempatan yang saya punya untuk berjuang, membela kepentingan negara, memberantas korupsi. Nah, itu luar yang biasa kayak gini, harusnya. Ini, ini yang seharusnya kita ya. perbanyak ya jumlah sumber daya manusia kita ya kayak gitu. <tuk> Tapi yang terjadi upaya tadi membungkus kebusukan mm -hmm. seolah-olah adalah ayo kita lawan ada radikalisme atau talibanisme mm. yang mau merusak NKRI mm. ini sebenarnya mereka sudah mempersiapkan itu lama mm. mereka melakukan kampanye-kampanye dan lain-lain pertanyaannya sebetulnya mudah kalau memang merusak NKRI dengan cara memberantas korupsi caranya bagaimana tidak mm. masuk akal bahkan kalau kita melihat dari esensi korupsi ya kalau kita lihat dari negara Negara punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan, dan banyak yeah. tujuan lainnya ada dalam konstitusi. Untuk melaksanakan itu ada pemerintahan, ada aparatur. Yeah. Ketika aparatur ini kemudian berbuat sesuatu yang menguntungkan dirinya atau menguntungkan kelompoknya, yang itu meninggalkan kewajibannya untuk mencapai tujuan tadi, maka itulah korupsi. Yeah. Jadi kalau korupsi mau dijauhkan dari nasionalisme, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena orang tahu bahwa berantas korupsi resikonya banyak. Yeah koruptor itu semuanya pasti orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan, nggak mungkin korupsi. Nggak okay. bisa. bisa. Masyarakat biasa nggak bisa korupsi. Yang bisa adalah orang yang punya, Jadi harus amanah, yang punya amanah, punya kekuasaan ha untuk uh, berbuat sesuatu, ha untuk seperti tujuan negara tadi, diantara yang mencerdaskan kehidupan bangsa, hmm. menyejahterakan dan banyak hal lagi. Kemudian tidak lakukan itu dia korupsi. Iya. Aman-aman yang dia terima itu. Yang kedua, orang-orang yang lain adalah orang-orang pebisnis atau pengusaha-pengusaha hitam. Pengusaha hitam maksudnya pengusaha jahat, ya, yang, yang kemudian menghalalkan segala cara, menghalalkan ya. segala cara, mencari keuntungan, dan kemudian dia menggunakan kesempatan untuk uh, mendapat keuntungan, dan itu merugikan uh, negara. Okay. Ketika kita melihat seperti itu, orang-orang ini kan orang-orang yang punya uang, bahkan di beberapa kasus. Nah, ini orang-orang yang punya uang yang bisa bayar buzzer, gitu ya. Nah, di antaranya, <laughs> karena buzzer itu saya melihat itu bagian dari upaya tadi, okay. membungkus kebusukan tadi Ini, Bang Novel dua-dua <laughs> kali nih ngomongin soal bungkusan kebusukan yeah. gitu ya dalam dalam narasi-narasi radikalisme dan talibanisme Bang, marilah kita masuk ke situ, kayaknya Bang Novel udah, udah semangat banget buat ngebahas um, Gini Bang jadi dua tahun yang lalu, eh, tahun 2019 itu saya ingat banget, saya pernah diundang sama salah satu stasiun TV eh, untuk bicara mengenai waktu itu proses capim KPK, yeah. ya, capim KPK yang sangat cacat etika ini, ya, yeah. proses pengambilan eh, proses eh, pembentukannya panselnya juga eh, sangat nggak mau melihat gitu ya, bagaimana pilih, eh, capim capim yang ada saat itu mm -hmm. itu banyak yang sebenarnya eh, di tengahnya pernah melakukan pelanggaran pelanggaran etika di masa lalu. Uh, nah, di dalam acara itu, saya waktu itu bertemu dengan narasumber lain, hmm. yaitu adalah almarhum Neta Espane. Okay. Ya, um, beliau baru saja um, meninggal beberapa hari yang lalu, ya, beberapa hari yeah. yang lalu, ya, kalau nggak salah, yeah, kita kirimkan al-Fatihah untuk beliau. Uh, nah, saat acara itu uh, berlangsung, dia bilang, "Gitu, saya lupa sebenarnya di, di acaranya atau pada saat sebelum acara, ya, tetapi dia bilang ke saya." dia bilang bahwa uh, kata polisi Taliban itu dia yang pertama kali munculin, gitu. Hmm. Tetapi konotasinya dan konteksnya sangat berbeda dengan apa yang kemudian disebarkan oleh orang-orang. Hmm. Waktu itu dia bilang bahwa uh, yang dia mau katakan dengan si polisi Taliban itu adalah bahwa di KPK uh, para penyidik-penyidik yang berasal dari uh, institusi kepolisian ini itu bisa dike bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang satu itu adalah polisi Taliban, yang satu lagi polisi India. Gitu. Hmm. Nah, si polisi India ini kenapa disebut polisi India? Karena kalau kita nonton film-film India hmm. gitu ya, Inspektur Vijay dan segala yeah. macamnya itu itu biasanya konotasinya mereka yeah, uh, yeah. karakternya itu adalah polisi-polisi uh, yang ya yeah, integritasnya India. bisa dinego lah, yeah, gitu. Yeah. Uh, bisa disuap, korup, dan gampang memeras, dan segala macam. Sementara si uh, Pak Neta ini kemudian menggunakan kata polisi Taliban just untuk memperlihatkan bahwa justru ini adalah polisi-polisi yang tegak dalam integritas, komitmennya jelas terhadap pemberantasan korupsi, dan gak bisa dinego sama sekali, gitu. Yeah. Tapi rupanya kemudian ada aktor-aktor tertentu yeah. yang memanfaatkan yeah. uh, apa namanya uh, pem 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 pelabelan ini, dan kemudian menariknya keluar pindah ke konteks lain yaitu adalah radikalisme ya. yang sama sekali nggak dibahas dan tidak diniatkan oleh Bang Netta waktu itu ya, ya. ya. Nah dari situ kemudian kita melihat bahwa uh, narasi ini luar biasa kenceng di pada saat proses capim ya, ya iya bang ya inget ya. ya walaupun mungkin uh, Bang Novel ngerasa bahwa sebenarnya ya. udah mulai mulai di 2017 tapi ya. tahun 2019 itu luar biasa benar, kenceng. Benar terutama sekali adalah memanfaatkan polarisasi masyarakat, ya, ya kan? Ya. Uh, karena memang masyarakat kita lagi benar-benar di dalam masa uh, ada perkubuan, Itu. baik secara politis maupun juga ideologis gitu, uh, sehingga sangat mudah untuk digiring ke dalam sebuah narasi tertentu yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Salah satunya adalah narasi ini. Ya. Uh, kalau saya merasa bahwa sebenarnya orang-orang yang kemakan sama isu Taliban ini bukan orang-orang bodoh loh bang, ya, ya, ya. mereka itu orang-orang yang saya kenal ya paling ya, ya. tidak itu adalah orang-orang yang pintar, hmm. jadi saya tidak merasa bahwa mereka dibodohi, ya, ya, ya. tetapi mungkin mereka emosionalnya ya. itu dimanipulasi, ya, ya, ya. gitu karena disodori dengan sebuah ketakutan besar akan sebuah radikalisme yang ya, ya. ada di KPK, sehingga uh, begitu takutnya sehingga mengizinkan KPK diapa apain aja, ya, ya. mengizinkan calon pimpinannya nggak apa-apa deh, nggak etis. Yang penting dia kuat, nanti bisa mengusir semua radikal-radikal itu ya hmm. dari KPK. Begitu, jadi cara berpikirnya yeah, yeah. di saat itu. Nah sekarang kita ngomongin mengenai si, si radikalisme ini nih. Yeah, yeah, yeah. Ini kan banyak banget ya gosip-gosipnya ya bang ya, gitu yang, yang dikait-kaitkan dengan itu. Yeah, yeah. Saya pengen tabayun nih sama hmm. bang Novel. Uh, salah satu yang kemudian digeret-geret ke radikal-radikal ini, kalau kita ngomongin orang-orang yang terkena radikalisme, kan sebenarnya gini, Bang. Proses bagaimana seseorang yang aslinya moderat kemudian berubah jadi radikal itu kan sebenarnya panjang, ya. ya. Ada proses ya. tertentu, dia diajakin untuk menganut paham mayoritarianisme ya. gitu, karena saya uh, kelompok mayoritas. Saya punya hak lebih daripada kamu yang minoritas misalnya. Oke, oke. Terus kemudian digiring untuk masuk ke dalam sebuah eksklusifisme beragama hmm. gitu ya. Uh, saya kami kelompok yang eksklusif, yang, yang yang punya dapat hidayah ya. gitu. Kalian semua adalah sesat gitu yang tidak sesuai dengan ya, kelompok ya. kami. Terus kemudian masuk ke kelompok intoleransi hmm. yang gampang ngebit ahin dan segala macem. Lalu kemudian masuk ke radikalisme. Jadi prosesnya panjang tuh hmm. ya. Nah, kemudian kalau orang-orang yang radikal ini kan biasanya nih, biasanya ya, yeah. karena mereka kan biasanya eksklusif. Nggak mau kan berteman sama orang-orang yang berbeda agama, yeah. berbeda, boro-boro berbeda agama. Berbeda kelompok aja nggak mau, gitu. Yeah. Saking udah ngerasa mereka kelompok yang dapat hidayah, yang lain tidak. Yeah. Um, yang lain dapatnya adab, menurut mereka. Yeah. <laughs> uh, nah, si orang-orang ini kan nggak mau ya bermain sama yang lain. Kalau Bang Novel gimana? Main nggak sih? Nongkrong nggak gitu sama orang-orang yang beda agama? Kalau kalau begini ya di KPK itu kan heterogen sekali. Mm -hmm. Jadi apalagi soal agama, agama kan banyak orang punya agama e, macam-macam ya agama-agama mm -hmm. di Indonesia lah. Mm -hmm. Rasanya semua ada di, di di KPK. Bahkan etnis pun macam-macam. Mm -hmm. Di KPK juga banyak pegawai yang Cina gitu, maaf mm -hmm. ya mungkin saya eh, tertarik etnis ya. Nah, Rizwin, dan lain, lain. dan saya sama Rizwin sering bekerja sama-sama dalam satu tim. Betul. Jadi saya kira e, orang kalau memahami atau melihat kinerja di KPK, orang oh, akan paham. Dan ketika terus kemudian isu tadi yang dikatakan seolah-olah ada suatu orang yang punya kepentingan tertentu ingin uh, eksklusif atau orang yang ingin membawa seolah-olah mayoritas harus dapat lebih dan lain-lain di KPK itu tidak pernah bahas itu di KPK adalah bahas bagaimana ketika korupsi betul-betul mengganggu masyarakat begitu kalau kita lihat uh, apa namanya beban uh, kepada masyarakat terkait dengan korupsi yang begitu luar biasa itulah yang membuat kami kemudian mau memilih jalan sekalipun dengan resiko-resiko yang besar mm -hmm. itu mau melakukan langkah-langkah untuk memberantas korupsi. tapi kan itu dalam dalam uh, ranah kerja mm. ya bang gitu kadang kan orang bisa aja berpikir ya jelas aja kan kamu dibayar timnya itu ya iya, udah iya. terserah gitu yeah. ya tapi kalau di luar gimana bergaul nggak bang di sama luar, yang lain? di luar itu kebanyakan pegawai KPK itu kan banyak aturan-aturan mm. contohnya tiga pegawai KPK itu kan tidak boleh dibayari Nggak nah, boleh bertemu dengan orang-orang yang terkait dengan perkara, betul. atau orang-orang yang bisa berpotensi mengganggu konflik of interest. Jadi, maka di KPK, sama jarang orang orang sekali ya? ketemu dengan orang-orang di luar, oh. dan itu dari dulu, dari, dari dulu. dulu. Oke, makanya Jadi, kadang, -kadang sendi sendiri aja, sama orang-orang KPK aja. Nggak juga, contohnya saya, saya uh, membatasi untuk tidak terlalu banyak, uh, apa namanya. Uh, menggunakan waktu ketika saya libur untuk pergi-pergi kemana-mana uh, saya lebih banyak dengan keluarga dengan warga-warga hmm. sekitar. Oke. Okay. Nah, ketika mau menilai dengan warga-warga sekitar hmm. tentunya bisa dilihat kalau interaksi saya kira kita nggak ada batas-batasan ya hmm. dengan siapapun yang berinteraksi dalam kebaikan kita lakukan. Tuh. Tapi jadi kalau dasarnya terus, adalah berinteraksinya yeah. dalam kebaikan bukan Benar. dasar agama, ras dan segala macam yeah. ya. Tapi kalau kemudian contohnya Uh, seperti uh, kalau kami sedang nggak ada, ada banyak kegiatan sedulu ya dulu ya uh, kongko nongkrong di sana sini memang kami jarang lakukan hmm. karena memang waktu di KPK itu begitu luar biasa uh, menyita waktu sehingga waktu dengan keluarga itu sangat kurang hmm. sehingga kami ketika waktu libur banyak lebih banyak berkumpul dengan keluarga jadi seperti itu sebenarnya okay. tapi kalau sisanya ya kegiatannya banyak di kantor saya pernah ketika uh, setelah belakangan ini saya melihat beberapa kawan-kawan yang E, menceritakan aktivitas kehidupan sehari harinya hmm. yang betul betul e, tersita banyak untuk kegiatan di kantor saya kadang melihat oh luar biasa pengorbanan mereka saya nggak pernah terpikir kemudian hal begitu bisa ditarik isu seolah olah orang orang KPK eksklusif tidak hmm. mau bergaul sebetulnya bukan mengelak tidak mau bergaul gitu ya yeah. dalam interaksi bisa dilakukan dengan hal apapun sepanjang yeah. tidak e, apa namanya berpotensi melanggar kode etik kode etik di KPK. Okay. Masalahnya gini kadang-kala. Contoh kalau kami pergi kumpul rame-rame atau kongko begitu ya, oleh KPK. Di KPK kan pergi nggak boleh dibayarin. Betul. Terus bagaimana kalau kumpul? Sementara kita membayarin semuanya juga sulit. <laughs> Tapi polo, membayar ya? sendiri juga serba problem. <laughs> Jadi kadang-kala hal begitu-begitu yang membuat batasan-batasan itu menjadi, menjadi 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 apa? Kendala dalam komunikasi-komunikasi sehingga dianggapnya seolah-olah, oh ini nggak mau kumpul nih. Faktanya bukan begitulah masalahnya. Okay. Kalau denge, kalau nggak salah nih ya, Bang Novel kuasa hukumnya juga non Muslim memang. ya, bang. Iya, saya ada sama Bang Saur saya sama Bang Saur juga dekat oh. uh, apa namanya dengan kawan-kawan LBH. Uh -huh. Saya juga komunikasi kawan-kawan ICW, uh, bahkan dengan banyak kawan-kawan uh, yang aktivitasnya membela kepentingan masyarakat yang lemah, membela kepentingan kepentingan-kepentingan uh, yang sangat mendasar. Saya sering ikut diskusi, bahkan hal-hal yang di waktu saya kosong atau senggang, ada memungkinkan saya diskusi soal hal-hal yang demikian, dan itu tidak mengganggu kegiatan saya di KPK. Saya sering lakukan itu. Oke, okay. jadi jelas ya, sebenarnya teman-teman gitu bahwa... Tim kuasa hukumnya Bang Novel aja non-muslim gitu, maksudnya iya dianggap radikal Kalau radikal kan biasanya nggak mau main sama yang beda gitu yes. Apalagi terus kalau misalnya kita lihat gitu, bahwa ternyata... Yang diajak main sama Bang Novel itu adalah, yang penting adalah pada kebaikan bersama Nah tapi ngomong-ngomong, ini kayaknya memang Bang Novel ini apes kali ya Nggak tahu apes, nggak tahu emang udah diincar gitu jenggotan sih gitu, jadinya <laughs> iya, iya. gampang banget di stigma seperti itu. Kasih, saya ngebayangin George Washington kesian banget ya kalau hidupnya zaman sekarang dia pasti dituduh radikal juga gitu. <laughs> iya, iya. Uh, uh, apa namanya? Saya uh, penasaran sebenarnya mengenai radikal-radikal ini ya yang sangat berkaitan dengan dengan apa polarisasi gitu. Mm -hmm. Satu satu hal yang sering banget orang-orang katakan tuh adalah begini. KPK tuh nggak berani ngusut kasus DKI gara-gara novel Baswedan itu kan sepupunya <laughs> gitu iya, iya, iya. ya, dan karena hmm. mereka kelompok polarisasi ini sangat punya kebencian level tertentu lah kepada hmm. uh, Pak Anies gitu, akhirnya Bang Novel uh, kena mengenai masalah ini gimana, Bang? Sangat gini, kalau terkait dengan tadi apa, kenapa kok uh, Pak Anies atau Bang Anies nggak diusut korupsi oleh saya kebalik. Karena di KPK itu ada ketentuan tentang konflik of interest. Hmm. Ketika ada korupsi yang dilakukan dengan uh, orang tertentu hmm. yang diduga pegawai KPK ini punya uh, punya hubungan dengan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan harus mendeklarasikan diri bahwa yang bersangkutan adalah konflik of interest. Jadi nggak boleh masuk ke situ. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Uh, Kalau bang Anies ada korupsi dan kemudian saya nggak menangani, saya kira salah dia. Hmm. Karena justru sebetulnya seandainya pun ada perbuatannya korupsi, hmm. maka saya nggak boleh ikut tangani. Ya. Jadi kalau disuruh saya nangani, justru dia menyuruh saya konflik of interest. Jadi oh. saya kira cara berpikirnya kebalik. Kebalik. Dan juga kebalik. ini salah satu keapesannya bang Novel juga. <laughs> Namanya sama-sama Baswedan sih, gitu. Baswedan tuh Marga. Iya benar, marga gitu. Ya Boleh nggak ya. ganti Marga dulu sebentar <laughs> sampai segala polarisasi ini hilang, gitu bang. Mungkin ya, ya, ya. akan lebih aman. <laughs> saya ya, ya. saya melihatnya itu bang gini. Novel. Itu seperti bungkus lah. Artinya eh, memang eh, dibuat sedemikian rupa. Jadi saya nggak yakin itu terjadi secara natural ya. Karena tadi yang saya katakan, upaya-upaya untuk membuat uh, persepsi, bahkan sampai stigma dalam keadaan-keadaan tertentu, itu kan dilakukan dengan terus-menerus. Yeah. Kalau kita lihat, contohnya saya berjenggot, dulu berjenggot juga nggak pernah ada masalah gitu. Yeah. <laughs> Jadi ketika terus kemudian baru dikatakan sekarang, saya jelas itu melihat itu adalah upaya untuk membuat stigma yeah, atau persepsi yeah. yang yang tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang yang punya kehendak itu. Tapi yang orang-orang yang ngotot banget dengan masalah uh, korupsi di DKI ini, gitu ya, kalau dijawab, dikasih jawaban seperti Bang Novel tadi, hmm. ini konflik of interest, saya nggak bisa ikut serta di situ, yeah. gitu. Uh, ini. Kemudian mereka berdalih bahwa tapi kan KPK-nya dipengaruhi oleh Novel Baswedan sehingga iya, tidak iya. diusut. Sebenarnya Cara mempengaruhinya bang, gimana? bang, bang <laughs> Novel paham nggak mengenai kasus ini? Sebenarnya diusut atau enggak? Udah sejauh mana? Bagaimana prosesnya gitu? Saya belum pernah mendengar kasusnya apa. Oh, Oke. Okay. Terus yang kedua di KPK itu e, kalau ada perkara berjalan itu ada namanya direktorat pengaduan masyarakat itu kedebutiannya dulu namanya e, PIPM pengawasan internal dan pengaduan masyarakat ada satu kedeputian sendiri kalau kemudian perkara itu dilaporkan ke KPK pasti yang handle adalah uh, pihak apa-apa pegawai KPK yang bagian direkturat pengaduan masyarakat dan itu gak ada hubungan dengan saya saya penyidik penyidik itu dalam kedeputian penindakan kalau kemudian perkaranya solid maka diserahkan untuk ditindaklanjuti ke direkturat penyelidikan dan itu saya nggak di sana Nah, ketika penyelidikan kemudian ada ditemukan dua alat bukti, baru dilapor kepada pimpinan dan pimpinan akan menunjuk penyidik. Jadi kaitan dengan saya jauh sebenarnya. Hmm. Pertanyaannya, kalau kemudian dikatakan bahwa saya bisa mempengaruhi seluruh KPK, apakah yang mengatakan Spertarang gitu? apa yang dimiliki? <laughs> <laughs> apakah yang mengatakan tahu, begitu ingin ingin membuat persepsi bahwa seolah-olah KPK nggak berintegritas? Padahal di KPK ada yang dari polisi, ada yang dari kejaksaan. Ada yang dari BPK, BPKP, ada kementerian uh, lain, dan uh, ada orang-orang yang memang pegawai KPK tetap. Ya. Jadi, saya kira kalau dikatakan bahwa semuanya bisa dipengaruhi, berlebihan sekali lah, dan Lebih itu biasa. bukan di bawah saya. Dan saya adalah salah satu fungsional utama ya. penyidik senior di Direktorat Penyidikan. Hanya salah ada satu, direkturnya. Ya. Iya, masih ada, ada satu. yang lain-lain gitu Betul. dan ada direkturnya juga. oke Bang, ini ada pertanyaan dari uh, Cahyanta Hardi. Dia bilang ya. gini, dia pernah lihat film tentang KPK Hongkong gitu, di sana terornya itu terhadap KPK Hongkong jauh lebih dahsyat sebenarnya uhum. dibandingin yang dihadapin sama uh, uh, teman-teman KPK di sini rumah anggota KPK-nya sampai dibom, puncaknya seluruh polisi Hongkong mogok jika KPK nggak dibubarkan, gitu katanya. Nah sekarang kita balik, kita masuk ke serangan-serangan terhadap apa terhadap anggota-anggota dan karyawan KPK ya. Kayak gimana sih serangannya kalau sampai kayak gitu nggak rumah anggotanya dibom gitu sampai menerima serangan apa? Dan tentu kita semua juga tahu apa yang terjadi dengan matanya bang bang Novel ya, walaupun masih aja ada orang yang bilang bahwa itu kan pura-pura aja. Saya nggak ngerti sih sebenarnya logikanya di mana yeah, gitu yeah. dia berpikir seperti itu. Tapi boleh nggak dijelasin, serangan kayak apa aja sih yang diterima sama pegawai-pegawai KPK? Ya, memang serangannya itu banyak ya. Dan eh, kalau kita lihat, ada serangan yang berupa serangan fisik. Serangan fisik itu banyak loh, pegawai KPK itu yang bekerja ditodong senjata. Nah, bekerja ditodong Bisa dibayangin, ditodong senjata terus kemudian diculik. Oleh, oleh oknum tertentu, Only, oknum punya, tapi, punya senjata oknum yang punya senjata berarti ya. penegak hukum. Penegak hukum. Nah, padahal sesa dilakukan sesama aparat sekali. negara dong. Benar. Dan yang bersangkutan pelakunya itu diketahui orangnya siapa. Apa Bahkan yang terjadi sama dia setelah itu? Tidak tahu. Apakah dapat promosi setelah itu? Pertanyaan menjadi oh oh. jadi konyol gitu. Artinya ketika dilihat bahwa orang-orang yang selama ini menyerang KPK tidak pernah satu pun yang dapat sanksi, malah beberapa dapat promosi. Hmm. Itu problem yang serius. Yang kedua, pegawai KPK yang diserang itu semuanya tidak ada satupun yang diungkap. Nah, ketika masalahnya seserius itu, masa kita terus kemudian masih punya uh, apa pembenaran apapun? Sulit untuk dijelaskan nah, pembenaran itu. itu tanda tanya besar banget ya. ya. Kenapa ya tidak ada yang diusut ataupun mendapatkan konsekuensi atas perlakuan nah, itu? Uh, apakah mungkin mereka juga dipaksa untuk melakukan itu mungkin, Bang? Uh, saya nggak tahu seperti apa, Bu. Seperti apapun kalau dipaksa untuk berbuat yang Sejahat itu mestinya dia punya punya peluang untuk nolak ya punya okay. pilihan untuk nolak. Oke okay. itu yang nodong senjata. Yeah. Ada lagi nggak jenis serangan-serangan lainnya? Uh, sebetulnya banyak. Ada upaya yang terkait dengan uh, kawan kawan yang di KPK yang pernah mau melakukan penangkapan di salah satu hotel besar di Jakarta, mm -hmm. diserbu, dipukuli. Pernah dipukuli? Sampai hidungnya itu kalau nggak salah retak. Berapa orang yang dipukuli? Yang dipukuli? Yang dipukuli satu orang. Oleh? Oleh berapa orang? Oleh belasan atau mungkin orang mungkin teridentifikasi nggak siapa yang memukul jelas teridentifikasi diberitakan dan semuanya jelas dilaporkan tapi nggak diproses sampai sekarang apakah mereka terkait instansi tertentu atau preman atau siapa orang yang sedang dalam pengamatan untuk di ott dan saya yakin upaya-upaya begitu biasanya ada suatu persekongkolan tertentu yang orang-orang itu berani berbuat karena ada yang backup oh, oke okay. ini nah, yang itu. dikatakan oleh pak Sujanarko sebagai perselingkuhan itu ya iya <laughs> yeah. Jadi okay. itu, itu contoh ya. Dan banyak lagi yang lain. Ada kawan-kawan di KPK yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan kemudian dicari tahu apa kesalahan-kesalahannya masa lalu yang sebetulnya kesalahan itu terkait dengan privasi ya, privasi tertentu. Kadang-kadang mungkin dulu dia pernah pacaran dengan si A, dengan si B gitu. Ya anak muda-muda yang digituin. Kemudian di-upload. Di-boxing. Nah, Di-boxing begitu. Pola-pola begitu sampai akhirnya beberapa kawan-kawan itu sampai keluar dari KPK Saya pikir mereka pada posisi punya pilihan kan Karena memang sudah sangat luar biasa serangannya Jadi kalau seperti itu Itu nggak ketangkap oleh media kayaknya ya Bang? Bagi yang kalau yang tadi nggak di ya. tertangkap Karena kalau diumumkan semakin semakin ter, apa, eh uh, terekspos, terekspos dan terserang yang bersangkutan. Oke, okay. saya pernah dengar katanya Bang uh, Laude Syarif rumahnya juga pernah di, yeah. pernah nerima apa itu? Pimpinan KPK yang pernah diserang itu uh, Pak Laude dan uh, Pak Agus Raharjo. Pak Agus Raharjo rumahnya dipasangin bom. Tapi uh, saya nggak tahu memang bomnya seperti apa. Jumlah, tidak tidak sempat meledak lah. Kalau uh, Pak Laude itu dilempar bom molotov 2 satu dilempar kebakar di rumahnya yang lantai atas tapi nggak sampai bakar rumahnya. Yang kedua dilempar bom molotov jatuh di sebelah mobilnya, di dekat tangki minyaknya. Tangki bensinnya. Tapi bensin, ya? ya, alhamdulillah eh, jatuhnya itu botol itu tidak tidur. Kalau tidur kebakar lah semuanya. Jatuhnya berdiri. Ya karena pertolongan Allah, karena melempar botol bisa jatuhnya berdiri. Ini kan luar biasa. Hmm. <laughs> Dan kita punya CCTV-nya, bahkan Uh, video atau gambarnya pelakunya itu sebetulnya ada hmm. pimpinan KPK yang menjadi korban dilaporkan tidak juga diungkap belum lagi yang model-model tabrak lari dan segala macam ya. itu juga terjadi ya dan saya mengalami beberapa kali beberapa kali, beberapa kali. Beberapa kali. jadi nggak cuma sekali aja ya Iya luar biasa teman-teman yang lainnya juga ada yang mengalami itu ada ada bahkan yang sampai ditabrak sampai patah kakinya ada juga. Ada posisi tertentu kah yang yang diserang gitu? Misalnya penyidik semua, penyelidik semua apa gitu? Kebanyakan ya, kebanyakan penyidik dan pimpinan. Penyidik, penyelidik, penyidik, penyelidik dan pimpinan karena yang berhubungan dengan kasus langsung itu. Penyidik, penyelidik dan pimpinan penyidik, itu yang ternyata paling rentan paling sekali untuk ya? diserang ya. Terus kita juga tahu gitu bahwa uh, ya uh, Bang, Bang Novel kena siram air keras dan ternyata uh, yang lainnya pegawai KPK yang lain juga pernah kena air keras, tapi bukan di fisik ya. Mobilnya Mobil. disiram air keras, ada ban mobilnya ditusuk untuk dibolongin ada, dan teror-teror lain banyak sekali yang terjadi. Terornya ya. banyak banget gitu. Belum lagi dikatakan apa Taliban? <laughs> itu teror mental yang <laughs> itu ya. Yang ini teror fisik luar biasa banget. Belum lagi yang proses-proses usaha-usaha dikriminalisasi ya, ya. bang. Ini saya penasaran nih, kayaknya di suatu acara dulu saya pernah dengar Bang Novel ngomong gini. Uh, ini di titik ini saya merasa bahwa saya sudah punya perasaan bahwa saya bakalan dipidanakan. Gitu. Itu kasus apa Bang? Kenapa bisa begitu? Ya, itu kasus 2012. Mm -hmm. Jadi waktu dulu itu ketika saya menangani kasus berhubungan dengan so oknum tertentu, uh, kemudian saya diminta untuk tidak tidak sampai mengenakan yang bersangkutan, tapi di level-level bawah saja terkait katakan, institusi tertentu? Iya. Yang, yang dari tadi kita omongin? ya. ya. Oh, oke. Okay. sudah saya sebut tadi. <laughs> kan? kodenya itu. <laughs> terus kemudian saya katakan saya tidak mau. terus saya diminta untuk eh, apa namanya? ya udah kalau gitu ditarik aja ke polisi. saya masih belum belum pensiun waktu itu. Mm -hmm. saya ditarik ke polisi sehingga saya nggak perlu nangani kasus itu. saya bilang saya nggak mau. Disekolahkan atau dimana? saya bilang saya nggak mau. karena konteksnya Uh, ini kan upaya yang ini ya, yang upaya untuk menghalangi suatu penanganan perkara. Mm -hmm. Kalau saya mau berbuat begitu, saya khawatir besok-besok akan banyak sekali yang terjadi demikian. Ya, jadi udah uh, uh, yeah. bujuk untuk kompromi ya. Benar. Mm -hmm. Segala bujukan disampaikan, saya nggak mau, saya menolak. Dan kemudian saya katakan, kalau memang itu semua menjadi permasalahan, lebih bagus saya berhenti dari Polri. Saya pensiun dini, mm -hmm. agar saya bisa membaktikan diri ke KPK dengan lebih baik. Mm -hmm. Saya kira itu kan pilihan ya pilihan hmm. saya sebagai warga negara e, terlepas dari apapun itu saya paham kok namanya berjuang butuh pengorbanan hmm. tapi, inilah bagian dari pengorbanan tapi yang waktu saya lakukan. itu bang bang Novel mencurigai bakal dipidanakan dengan apa e, dengan setelah, tuduhan apa setelah sekian lama kemudian saya diberitahu saya ditemui sama salah seorang utusan kawan saya juga dibilang saya akan dikriminalisasi jadi bahasa kriminalisasi dari dia oh, okay. bukan saya yang mengada-ngada membuat kata-kata itu tidak dan kemudian saya katakan, kriminalisasi? Urusan apa? Saya nggak pernah berbuat apa-apa. Disebutlah kasus walet, gitu. Nah, ini yang sering banget juga nih disebut-sebut yeah. sama orang-orang. Gimana sih, Bang, kasus burung walet itu? Dikerita Disebutlah itu? kasus walet, gitu. Saya katakan, kasus walet. Saya merasa nggak ada apa-apa dengan kasus walet. Nah, ternyata, memang ada skenario tertentu untuk membuat bukti-bukti palsu dan lain-lain. Tapi kalau saya yang mengatakan, kan bisa jadi dibilang saya mengada-ngada. Mm -hmm. Oleh karena itu, saya melapor kepada Ombudsman. Mm hmm. Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait dengan proses penyidikannya Betul Dari hasil pemeriksaan Ombudsman Kemudian Ombudsman menemukan Ada tujuh perbuatan Yang merupakan eh, Apa namanya eh, Perbuatan eh, Yang disebut Apa namanya itu istilahnya Saya lupa namanya istilahnya Dia, dia menyebut kurang lebih begini bahwa Ada bukti yang dibuat Yang dibuat-buat lah gitu ya atau yang istilahnya dimanipulasi, dimanipulasi dan dipalsukan lah. Saya istilahnya saya lupa tapi kurang lebih dipalsukan lah. Gitu. Siapa yang memalsukan? Disebut orang-orangnya dalam laporan itu dan orang itu diminta oleh ombudsman nah. untuk dibuat laporan polisi dan kemudian disidik karena orang yang membuat laporan pak, membuat bukti-bukti palsu itu kan berpotensi kejahatan. Disidik nggak kemudian? enggak Bebas aja, beliau. Nah, ya. <laughs> dan kemudian kasus saya yang di... karena itulah maka perkara saya dihentikan gitu oleh kejaksaan. Jadi saya kira sebetulnya semuanya clear Tapi kalau kemudian orang yang nggak paham Bikin cerita, menggoreng-goreng isu Mau sampai kapan gitu Karena faktanya jelas Dicek jelas Bahkan beberapa waktu setelah itu Ada salah seorang hakim Yang di OTT oleh KPK Dan pada kesempatan yang tertentu Karena saya tidak ikut dalam proses OTT itu eh, Yang bersangkutan bertemu dengan saya Di, di satu area lah Di KPK Karena ada kalau waktu istirahat Kadang kita ke toilet, ke pantry, eh, bertemu dengan salah seorang itu, hakimnya itu. Dia katakan bahwa ternyata proses itu memang sudah dikondisikan, hmm. dan dia cerita dengan saya, artinya kejahatan-kejahatan seperti itulah yang banyak terjadi, dan itu dimanfaatkan untuk eh, apa namanya, membungkam atau menghabisi orang-orang yang betul-betul mau berjuang untuk meretas korupsi untuk kepentingan negara. Oke, nah perskongkolan itu yang banyak. terjadi Novel, apa yang disarankan kepada teman-teman semua gitu ya, yang mungkin nggak ngerti ini kasus yeah. burung walet ini apa gitu ya, apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman semua, mereka mesti mencari info mengenai kasus ini kemana? Saya kira sudah sering dari tim kuasa hukum menyampaikan kepada publik terkait dengan uh, apa namanya informasi-informasi yang jelas. Yang pertama, kalau kita lihat kasus itu kan sebetulnya sudah luar sudah terlalu lama. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa seolah-olah saya sebagai kasat serse berbuat langsung untuk di lapangan, tidak masuk akal gitu. Hmm. Karena seolah-olah itu dibuatnya saya kasat serse, berbuat sendiri, anggota saya tidak punya senjata, terus tidak melakukan apapun. Hmm. Saya kira kan upaya-upaya yang dibikin kan memang dibuat seperti giring lah opini-opini begitu. Yeah, yeah. Terus eh, saya kira eh, saya itu itu sudah sekitar berapa? Tujuh belas tahun eh kalau tujuh tahun karena sudah sangat terlalu lama jadi kan hmm. saya sampai lupa-lupa itu kasus itu yeah. gimana. Jadi eh ya umur juga sih, Bang. <laughs> Mohon maaf. <laughs> jadi memang dibuat sedemikian rupa lah dan eh uh, selalu dikaitkan bahwa seolah-olah saya dan lain-lain. Jadi kalau kalau dijelaskan ulang lagi memang itu panjang sekali hmm. dan yang jelas Ombudsman sudah membuat suatu laporan jelas Harusnya laporan itu yang tidak lanjuti, tapi kemudian di, dipermainkan begitu. Ya. Bahkan kami juga punya bukti-bukti yang lebih parah lagi yang menunjukkan, tapi jangankan itu, orang laporan, orang yang membuat fitnah, mengatakan seolah-olah saya itu sakit matanya pura-pura, uh -uh. itu saja dilaporkan nggak diproses. Bagaimana kita mau melaporkan yang lain? Iya, Jadi... artinya gini: kalau kasus yang sefatal itu kemudian tidak mau diusut, tidak mau diproses, dibiarkan, terus kita mau melaporkan yang lain-lain yang agak penjelasannya panjang. Semakin nggak diproses, gitu. Jadi, memahami hal-hal yang begitu, tentunya, eh, apa namanya, ya, sulitlah mau dibicarain apalagi gitu. Iya. Yeah. Pada dasarnya, saya dari tahun 2019 itu sudah berencana untuk resign dari KPK. Mm -hmm. Saya katakan, udahlah, mau membelain apa lagi sih? Tapi ketika saya melihat bagaimana kawan-kawan di KPK itu betul-betul mau berjuang, eh, mereka beberapa itu masih junior dan perlu ada pendampingan, perlu ditemenin, gitu. Saya mengurungkan niat untuk sementara waktu. Okay. Tapi pertanyaannya, kalau negara ini ternyata tidak ada ingin beratas korupsi, saya juga ingin keluar dari KPK sebenarnya. Hmm. Karena saya pikir, apakah beratas korupsi kepentingan saya pribadi? Tidak. gitu loh Jadi ketika melihat seolah-olah yang beratas korupsi justru malah dikerjain, malah dibuat seolah-olah kami adalah orang-orang yang brengsek yang harus diuber. Hmm ya emang lebih bagus memang ditinggalkan, jadi berat korupsi biar nggak ada aja. Saya pikir kadangkala saya sampai pada posisi seperti itu. Ya. Karena ini sebetulnya menghinanya udah sangat keterlaluan. Menghinanya ya. keterlaluan. Ingat loh, saya itu punya keluarga. Ya, saya itu. punya anak. Kalau saya dihina terus-terusan, pada saat tertentu saya merasa bahwa... memang nggak perlu lagi beratas korupsi di KPK. Ya, ya. Kadangkala saya merasa tersinggung sekali ketika... apa ya, hal-hal yang sangat, sangat mendasar pun dianggapnya seolah-olah... oh itu nggak benar. Lalu sekarang saya memperjuangkan bagaimana? Ya. Kalau saya sendiri sudah pada posisi hampir buta, orang-orang menghina saya dengan luar biasa, dan itu dihina dengan anak, -anak saya pasti tahu. Hmm. Dan kemudian saya melapor nggak di, digubris, terus mau, mau merjuangin apa lagi gitu? Ya jadi tidak ada jalur yang bisa ditempuh. Saya merasa untuk saya tidak utang, tidak iya, mendapat iya. rezeki hanya dari KPK kok. Ya. Saya keluar dari KPK juga nggak ada masalah mestinya. Tapi okay. ketika terus kemudian dihina-hina demikian terus-terusan. Saya kadang-kadang merasa bahwa ini sangat keterlaluan kok. Ini saya sering banget ya nonton Bang Novel tuh di berbagai macam acara dan kayaknya sampai uh, sebegini bersemangat dan cukup tinggi nadanya baru sekali ini nih saya dengar. Ya karena jadi, karena gini, gitu, Jadi Bang, memang ]ita. mungkin memang memang luar biasa besar gitu ya serangan secara psikis uh, dan mentalnya itu ya Bang ya Iya, gitu. karena begini Ma Anita, Upaya menghina ini kan udah kebablasan. Betul. Sekarang siapa sih yang mau dihina dengan sangat dengan luar biasa terus-menerus? Kalau cuma diri saya sendiri, saya masih santai lah. Tapi kan lama-lama penghinaan ini kan sudah-sudah eh, begitu luar biasa. Boleh nggak saya ngomong sesuatu, Bang? Karena kan saya ada dalam, saya, saya mungkin dalam uh, agak mirip situasinya dengan anak-anaknya, Bang. Novel gitu ya, punya orang tua yang dihina-hina terus sama banyak orang. Bahkan diserang-serang juga gitu ya. Um, di ujung-ujungnya, at the end of the day... Saya secara pribadi tetap merasa luar biasa bangga dengan orang tua saya gitu. Jadi mungkin ya walaupun Bang, Bang Novel sekarang ngerasanya bahwa anak-anak saya gimana? Mereka kan ngelihat tuh segala macam omongan tentang saya. Tapi mungkin justru itu yang akan iya. membuat mereka luar biasa bangga sama Bang Novel karena Sudah. kuat Sudah. menghadapi itu Sudah. semua gitu. Enggak, saya kadang kala emosional karena beberapa orang yang tadi saya kalau cuman orang-orang jahat yang benci dengan kita nyerang itu saya masih masih bisa memahami lah. Hmm. Ketika orang yang seharusnya dia adalah orang baik dan kemudian dengan nalarnya yang sangat pendek kemudian dia malah justru berbuat sesuatu yang ikut-ikut menyerang orang yang mau berbuat untuk negara. Ini ada di mana dia? Ini yang berbahaya. Bisa jadi mereka justru adalah korban sebenarnya ya bang ya, gitu. Yeah. Korban dari manipulasi uh, yang dibuat oleh oleh pihak-pihak yang uh, tertentu yang sebenarnya justru sekarang kita berusaha bantu mereka untuk lihat duduk permasalahannya yeah. seperti apa sehingga jangan terus-terusan uh, nambah-nambahin dan melanjutkan si hina-hinaan dan serang-serangan itu tadi gitu ya. Saya malah berpikir begini kok, seandainya bisa ditukar, oke okay lah, berantas korupsi yang sudah demikian parah di Indonesia ini. Resikonya sangat besar. Orang-orang yang menghina itu suruh duduklah di situ. Saya pengen lihat gitu. E, kadang, kadang orang itu justru malah menyampaikannya halnya yang yang tidak tidak e, apa, tidak mendukung, justru malah memberikan hal-hal yang yang justru malah menghambat, menghalangi. Hmm. Tapi seolah-olah membuat bahwa oh, itu mudah dan lain-lain. Hmm. Tidak ada namanya orang yang berbuat korupsi itu rela untuk ditangkap, Tidak ada. Nggak ada, malah dia melawan, akan berjuang ya? sedemikian rupa untuk melawan. Betul. Dia punya kekuasaan, dia punya uang Bahkan kalau perlu dia rusak sistemnya Supaya dia bisa gampang Nah sekarang balik nih ke sistem Satu lagi mbak, ya. satu lagi saya ingin sampaikan Saya kenapa sampaikan itu Bukan sekedar masalah pribadi saya nggak suka Terus saya emosional, tidak mm -hmm. Di dunia ini mana ada sih Berantas korupsi yang bisa berhasil tanpa didukung ya, betul. Kita lihat loh Nigeria Pimpinan anti -korup, lembaga anti korupsinya sempat kabur ke luar negeri Gara-gara apa? Gara-gara dia kemudian Malah diserang besar. balik jadi kalau kita meng ingin mengharapkan ada upaya memberantas korupsi yang bisa berhasil, memang perlu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan harus didukung dengan dengan serius. Ya. Faktanya di Indonesia itu jarang terjadi. Ya, dan publik juga harus memahami sebenarnya siapa yang benar-benar bekerja untuk pemberantasan korupsi dan siapa yang sebenarnya berusaha untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Yeah. Sehingga nggak gampang terombang-ambing soal oleh berbagai narasi. Nah, sekarang Bang, ngomongin soal sistem nih. Kan kita saya tadi udah ngomongin mengenai bagaimana sih radikalisme ini gitu talibanisme itu kenceng di pada saat proses pemilihan Capim yeah. gitu ya. Terus karena narasi itulah akhirnya KPK terpaksa Dipimpin oleh orang gitu yang sebenarnya punya tanda tanya besar dalam integritasnya gitu, karena yeah. diduga melakukan banyak sekali pelanggaran etika beberapa kali ya, bukan, bukan cuma satu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke revisi Undang-Undang KPK, dan sama gitu ya, narasi yang dipergunakan adalah narasi. Talibanisme polisi Taliban gitu sementara orang mengambilnya keluar dari konteks seperti yang dibuat oleh uh, Bang Netas di awal gitu. Ya. Nah uh, pada saat revisi revisi Undang-Undang KPK ini kemudian disahkan gitu jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 apa yang berubah di KPK dalam konteks bekerja gitu? Ya memang gini kalau kita lihat sejak tahun 2019 uh, akhir ya di mana ada berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi itu itu membuat lembaga KPK adalah menjadi lembaga eksekutif cara kelembagaan kemudian independensinya banyak dipertanyakan yeah. yang kedua kondisi adalah ketika dalam melakukan pekerjaan eh, penindakan itu beberapa hal ha melalui proses perizinan yang yang justru Birokratis. memperpanjang proses dan itu membuat KPK kemudian atau kegiatan penindakan menjadi uh, sering kali bocor, karena proses itu uh, dilakukan dengan sedemikian rupa dan tidak ada pilihan lain, sehingga uh, di KPK lebih lemah dari semua penegak hukum yang ada di Indonesia. Saya katakan lebih lemah dari semua penegak hukum yang ada di Indonesia. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Di penegak hukum lain, di KUHAP dikatakan kalau melakukan penggeledahan, hmm. perlu melakukan penggeledahan. Dan kemudian ada keadaan mendesak yang perlu dilakukan uh, penggeledahan tidak perlu izin pengadilan lakukan terlebih dahulu setelah itu baru minta persetujuan itu penegak hukum lain. Ya. KPK Dulu, dulunya bisa. KPK begitu kan? Dulunya Belum KPK bisa. begitu. Sekarang gara-gara revisi nggak bisa? Gara-gara revisi kita kita lebih lemah dibanding semua penegak hukum lain. PPNS, hmm. eh, jaksa, penyidik, eh, Polri, eh, penyidik penyidik lainnya itu uh, bisa melakukan langsung dalam hal keadaan mendesak KPK tidak bisa. bisa keadaan ya, mendesak tidak. atau tidak jadi, mendesak harus ini, izin. Ini salah satu hal yang membuktikan bahwa ya uh, bahwa revisi Undang-Undang KPK itu jelas melemahkan ya karena ya. jadi membuatnya ini ada hal yang tidak bisa lagi dilakukan loh gitu. Dan itu penegak hukum saya haid. katakan di MK ha -ha. ketika saya bersaksi di sana saya katakan dan kemudian putusan MK di tanggal 4 Mei kemarin uh, hmm. membuat tidak perlu lagi dilakukan hal itu. Okay. Sehingga pertanyaannya apakah kemudian putusan MK itu akan membuat KPK tanpa izin atau tetap izin seperti KUHAP Itu saya nggak ngerti pembahasan terakhir karena saya sudah nonaktif setelah hmm, itu okay. Jadi belum, belum ada lagi kejelasannya dari dari sejak MK itu Iya, betul okay. nah, Yang kedua, ketika proses perizinan dilakukan dengan sedemikian rupa Dan itu masuk di banyak meja Maka peluang kebocoran itu uh, sangat besar okay. Dan faktanya banyak proses-proses kegiatan penyidikan dan penyelidikan yang bocor. Dari mana bocornya? Kita konfirmasi dengan jelas kok, buktinya jelas bahwa itu bocor. Dan kemudian proses itu ketika tidak ada eh, apa namanya pengawasan yang ketat untuk terkait dengan masalah-masalah kebocoran itu. Bidang-bidang hmm. eh, pengawasan seperti dewan pengawas dan lain-lain tidak memerankan eh, perannya dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjaga hal itu terjadi. Pakai yang terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan kebocoran juga sebelum revisi Undang-Undang KPK sering terjadi bang, terutama sekali pada masa deputi direktur deputi penyidikannya adalah bapak yang tidak boleh disebut namanya itu kan? Iya, saya saya sebut kerja Pak Firly gitu ya. Oke, disebut. Jadi jadi begini terkait dengan masalah itu memang dulu kalau proses terkait dengan penandatangan dokumen itu ke beliau langsung. Dan itu kami laporkan kepada pimpinan, dan kemudian karena proses itu uh, belum berjalan, kami pegawai KPK keberatan dan membuat petisi. Hmm. Karena masalahnya sangat serius. Belum pernah ada seserius itu yang terjadi di KPK. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan, sebelum ada putusan, beliau kemudian mengundurkan diri atau ditarik, ditarik saya nggak tahu. Ya, ditarik, yeah, kalau nggak salah ditarik ya. Ditarik ke Polri, dan kemudian uh, pindah Kembali ke suatu balik pada ketua gitu balik, kan jadi problem jadinya ini lagi. Wah, nah ini biasa. ini yang 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 kemudian melihat bahwa e, apa namanya itu permasalahan yang kemudian mengganggu sekali karena kemudian orang-orang yang dulu terlibat dalam proses pemeriksaan etik beliau semuanya seperti ditarjat gitu masuk di kelompok 75 semua untuk jadi, dipersiapkan dipecat jadi yang dibilang sama bang neta bahwa ada polisi india dan polisi taliban polisi india itu adalah yang ya integritasnya dipertanyakan itu benar ya bang ya Ya, saya sudah saya bisa menduga seperti itu juga. Ya, secara dugaan lah ya. ya. Gitu. Oke. Okay. Kalau nah, benar saya harus buktikan kan. Nah, ini <laughs> ada pertanyaan nih, Bang mengenai dari Dwi Hendrawati, dia nanya ya. gitu. Kalau soal kasus buku merah, pertanya pertanyaan ya, pertamanya ya. adalah itu dilakukan oleh oleh siapa? Polisi India atau polisi Taliban? <laughs> <laughs> itu dulu gitu ya. Setelah itu, Kak, kelanjutan kasusnya gimana? Memang kasus buku merah itu itu konyol sekali ya. Jadi eh, ada beberapa oknum tertentu penyidik KPK, kemudian merusak barang bukti yang harusnya merusak barang bukti itu perbuatan pidana, Betul. tapi kemudian mereka malah promosi menjadi suatu jabatan-jabatan yang yang bagus, ini yang saya katakan bahwa pola-pola begini itu bahaya, kalau kemudian berbuat, tanda kutip berbuat jahat kenapa saya katakan berbuat jahat, undang-undang mengatakan kok itu sebagai jahatan ketika orang mau berbuat jahat dan kemudian justru mendapat prestasi saya khawatir besok banyak ini Ru. Yeah. Nah, ini yang berbahaya, harusnya norma berlaku sama orang berbuat jahat dimanapun harus dicela ketika orang berbuat jahat kemudian justru malah dapat dapat prestasi saya khawatir besok akan orang ada termotivasi untuk berbuat jahat serupa hal, -hal begini ya yang penting menurut saya dan eh, apa namanya yang terkait dengan kasus buku merah dulu Mereka. memang itu menjadi hal yang sangat serius ya karena kita tahu masalah distribusi pangan itu korupsi yang langsung ke level bawah masyarakat iya, langsung kerasa banget betul jadi kalau itu terus kemudian kita abaikan kita tidak mau melihat sebagai hal yang serius kalau nggak ditindak ya diperbaikilah sistemnya gitu hmm. kalau ditindak juga diperbaiki sistemnya juga tidak terus mau diapain, mau dibiarin atau dibesarkan sekalian korupsinya akhirnya jadinya dibiarin aja kan saya uh, melihatnya kok tidak diusut dengan tuntas ya karena potensi-potensi itu tentunya uh, mengganggu dan akan terus merugikan kita semua. Eh ngomong-ngomong saya tuh lupa nanya deh. Saat ini nih statusnya Bang Novel tuh apa ya? Karena kan sebelumnya yeah. statusnya penyidik senior gitu. Nah, sekarang apa? Masih, saya masih mantan masih atau Saya masih penyidik utama di KPK. Cuman uh, Pak Firly Bauri itu menandatangani satu SK. SK-nya itu adalah SK yang pada dasarnya tentangnya adalah pemberitahuan hasil tes kebangsaan yang disebut tidak memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah Pak Firi berwenang nggak? Harusnya nggak berwenang. Karena yang menandatangani surat terkait dengan kepegawaian di lembaga non-struktural seperti KPK harus sekjen. Tapi ini beliau sendiri tanda tangan. Hmm. Yang kedua... Sekjennya tahu nggak? Saya nggak ngerti tahu apa, apa enggak. Tapi terlepas tahu apa tidak, harusnya yang berwenang bukan ketua, Hei. tapi sekjen. Dan itu di lembaga lainnya juga begitu. Contohnya kalau kita lihat nasab lah gitu, kan lembaga non struktural juga iya. karena e, pimpinannya dipimpin e, dipilih oleh e, oleh DPR gitu ya. Hmm. Ketika proses itu kemudian ada hal terkait dengan kepegawaian yang menandatangani ya sekjennya, okay. dan ini yang yang terjadi harusnya seperti itu. Yang kedua dalam SK tersebut disebutkan bahwa si siapa namanya. E, Ketua. Uh, ya uh, ketua membuat yang intinya uh, memerintahkan untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab. Pertanyaannya uh, apakah berwenang ketua KPK memerintahkan pegawai untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab? Harusnya tidak? Karena tidak diatur dalam undang-undang. Oh, ah, harus itu wewenangnya siapa? Enggak ada. Enggak boleh. Masa ada orang bekerja dibayar oleh negara disuruh enggak boleh bekerja? Oke. Okay. Itu kan tidak boleh ya harusnya. Dan... Tapi pertanyaannya apa urgensinya? Surat tersebut dikeluarkan harusnya tidak ada nah, hal begini yang saya melihat bahwa memang uh, saya nggak ngerti lah apa yang dipikirkan saya nggak paham kenapa ada orang yang sedang berbuat memberantas korupsi kemudian diperlakukan begitu. Berarti pertanyaannya adalah berbuatnya ini apakah merugikan buat seseorang gitu dan siapakah seseorang ini ini kayaknya yang oh, harus dijawab gitu ya yeah, masih yeah, tanda tanya yeah. sekali tapi. Uh, Ngomong-ngomong soal si SK tadi itu tuh Berarti kan nggak ada kejelasan ya di dalam SK itu Mengapa gitu ya Atau alasannya apa Kenapa nggak lulus Kenapa harus di, di yes. menyerahkan tugas Itu nggak ada kejelasan Itu ah? problematika dalam hal itu memang banyak sekali ya Kalau kita lihat di awal mbak Saya mau bawa pola pikir soal TWK ini ya mm -hmm. Di awal Bahwa kita harus tahu bahwa Terjadinya peralihan KPK karena ada Undang-Undang Nomor 19. Betul. Peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Betul. Dan kemudian di bulan Juli ada PP Nomor 41 yang PP-nya juga membahas soal peralihan As ketika status. menjadi ASN ya. Ketika kemudian uh, PP itu ada, maka baru dilakukan pembahasan untuk membuat peraturan komisi. Kenapa perlu dibuat peraturan komisi? Karena peralihan ke uh, menjadi ASN itu tidak diatur di mana-mana. Okay. Undang-Undang ASN itu tidak bicara peralihan bicara rekrutmen, iya. nah, ini yang menjadi kemudian diperlukan ada peraturan KPK sendiri karena ini baru terjadi di KPK ini. Jadi revisi undang-undang KPK itu pada saat disahkan sebenarnya meninggalkan banyak sekali PR Persahakan, gitu ya iya. dan dan tanda tanya ini mengenai kebolongan kebolongan yang nggak ada itu gimana gitu yeah. ya terus terus gimana? Dan mau? setelah ada pembahasan tentu dibicarakan apakah posisi KPK ini pegawainya akan menjadi PNS atau P3K? Ternyata kemudian disepakati PNS. Apakah perlu tes apa tidak? Disepakati tidak perlu, hingga kemudian dibahas lagi apa perlu latihan, apa CPNS, dan lain-lain. Tidak perlu, hingga kemudian di bulan November pembahasan telah selesai. Draft perkom ini kemudian di-upload di portal KPK. Mm -hmm. Seingat saya, tanggal 18 November enggak uh, ada tuh twk di situ. Enggak ada, enggak ada bicara tes. Ada bicara... Uh, ketika kemudian tidak ada tes, sudah sudah selesai pembahasan di bulan Desembernya. KPK yang selama ini sudah dianggap betul-betul lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, ternyata berhasil OTT. OTT-nya besar. Pertama kalinya uh, saya nggak ingat apakah sejak revisi undang-undang? Nggak juga sih, sebenarnya juga. Januari ada juga. Januari yang KPU ya. Oh, oke. Okay. Yang Harun Masiku. Harun Masiku, ya. oke. Okay. Tapi kan kemudian justru penyidiknya malah sempat di di Sandra malah. Ya. Yang yang jadi problematika ya. yang serius. Dan kemudian di bulan Desember, Nggak cuma OTT dua menteri itu saja. Tapi juga ada pengungkapan kasus terkait dengan mafia pajak. Hmm, okay. Ketika itu yang terjadi kemudian eh, apa namanya? Eh, saya mengira ya orang kemudian mulai khawatir. Oh ternyata KPK masih bisa bekerja nih penyidiknya nih. Hmm. Padahal untuk bekerja selevel itu dengan segala kesulitan yang ada itu kita perlu effort lebih. Okay. Nah, ketika itu terjadi seperti itu di bulan Januari dimasukkanlah klausul tadi. Dan masukkannya pun diam-diam. Oke, ujuk-ujuk mak berdunduk oh, gitu ya. <laughs> tidak dimasukkan dalam portal KPK. Kenapa? Karena dalam peraturan KPK untuk membuat uh, peraturan internal KPK itu sebelum diselesaikan dalam uh, harmonisasi di Kemenkumham mm -hmm. itu harus dimasukkan dulu. Ini tidak 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 di dilakukan bypass. itu. Di bypass. Di oh. Makanya saya katakan ini selundupan ini. Wah hahaha ha, ha. luar biasa ya nah, gitu. Kita, Pertanyaannya kita siapa yang melakukan kita, itu? Itu dia itu pertama pertanyaannya ya. siapa yang melakukan yang kedua selama ini kita mengenal KPK sebagai sebuah lembaga yang tingkat etika dan integritasnya itu sangat tinggi gitu ya Betul. bahkan kita jadikan sebagai semacam uh, panutan gitu untuk ya. mengikuti pola-pola itu nah sekarang tiba-tiba peraturan tuh di bypass dengan mudahnya ini kenapa bisa diizinkan gitu ya karena begini kalau kalau terkait dengan hal itu saya Kebetulan ikut mengikuti proses pelaporan ke Komnas HAM dan Ombudsman, ya. dan menyerahkan bukti-bukti penting ke sana. Begitu juga dengan kawan-kawan uh, saya yang mengikuti saksi-saksi uh, dalam setiap proses. Kami mengetahui bahwa ternyata yang memaksakan masuk itu Pak Firly Bahuri. Bahkan Pak Firly mengatakan, dalam pertemuan itu, dalam pertemuan rapat dengan pimpinan, meminta agar dilakukan. Uh, TW, uh, dilakukan istilahnya bukan TWK waktu itu belum belum menyebut TWK assessment uh, dilakukan assessment uh, di uh, psikologi TNI AD oh udah karena disebut tapi psikologi TNI AD disebut oke okay. ya itu mintanya Pak Fili sendiri dan kemudian diminta agar uh, apa namanya eh uh, Kenapa perlu dilakukan itu? Pak Firly mengatakan karena di KPK banyak Taliban. Jadi pertanyaannya Pak Firly kenapa oh. ngomong begitu ini? Saya curiga deh Pak sebenarnya <laughs> Pak, mohon maaf ya Pak Firli gitu Cuman kan kita tahu gitu ya itu narasi-narasinya buzzer gitu Kok Pak Firli percaya aja sih gitu uh, Ketika pembahasan itu Mbak Kemudian beberapa hari nggak ada yang respon Karena memang itu aneh gitu uh -uh. Dan sudah dilakukan pembahasan sebelumnya Sebelum November tadi saya katakan Pembahasan telah selesai dan pembahasan itu bersama dengan Kemenpan dan BKN Telah selesai pembahasan itu dan tidak ada kaitan dengan hal itu. Tapi kan itu pimpinan satu orang dan seharusnya kan pimpinan kolektif kolegial. Empat yeah. lagi gimana? Uh, masalahnya gini, Mbak. Di KPK itu beberapa pimpinan sering berkeluh kesah dengan kami, termasuk dengan saya. <laughs> curhat pimpinan dan curhat. <laughs> <laughs> ini kok ini fakta juga itu ya. fakta ya. Saya bicara fakta dan saya siap bertanggung jawab dengan yang saya katakan. Bertemu dengan yang bersangkutan pun saya berani katakan karena saya tidak sedang mengada-ngada, dan yang mendapat keluh kesah bukan cuma saya. Oh, oke, okay, banyak. Bahkan di luar KPK pun banyak tokoh-tokoh yang dikeluh kesahin juga. Okay. Keluh kesahnya apa? Dikatakan bahwa di KPK, eh, apa namanya, ada pimpinan KPK yang terlalu dominan, okay. bahkan dalam beberapa keadaan empat pimpinan ingin melakukan sesuatu, dan yang satu ini tidak mau, itu tidak bisa terjadi. gitu. Si Saya yang katakan, satu tidak mau ini adalah siapa dia yang tidak boleh disebut namanya itu? Yang sering disebut sama orang belakangan ini lah. Oh, yang sering disebut <laughs> oleh orang belakangan ini baik. <laughs> Jadi ketika itu yang terjadi dan kemudian dibicarakan dengan hal itu uh, apa namanya eh uh, uh, apa namanya uh, ini yang sering di di disebut oleh uh, beberapa pimpinan KPK tadi bahwa itu sering mengganggu karena kalau yang terjadi seperti itu kan apa ya? Pasti namanya dinamika pengambilan keputusan di KPK pasti akan sangat terganggu dengan hal-hal yang demikian. Ini adalah yang, yang saya melihat bahwa kemudian proses yang dimaksud tadi di bulan Januari kemudian dimasukkan ke, ke apa namanya itu ke, ke oh, oh. Kementerian eh, eh. Hukum dan Ham untuk harmonisasi. Seharusnya yang berwenang melakukan itu siapa? Kembali saya katakan yang berwenang adalah pejabat pengelola kepegawaian dalam bentuk sekjen. Dan <laughs> Pimpinan. kepala biro Sdm tapi mereka nggak dilibatkan bahkan pertemuan terakhir nggak nggak diajak bertemu dalam suatu rapat kalau diajak kalau kasih ya tapi nggak boleh masuk ruangan lah gitu kurang lebih ya ini yang saya kemudian melihat bahwa masalah-masalahnya memang serius ya hmm. itu baru dari proses hukumnya dasar hukumnya pertanyaan berikutnya adalah kalau untuk membuat soal ya Kan harusnya user yang membuat value apa sih yang mau dimasukkan dalam soal-soal tersebut. Betul. Contoh nih, Mbak. Uh, dalam dalam penilaiannya yang dilakukan dalam TWK, pegawai KPK yang uh, mengatakan bahwa Undang-Undang nomor 19, uh, nomor, uh, nomor 19 tadi soal revisi Undang-Undang KPK, uh, yang mengatakan itu melemahkan KPK, itu disebut dalam kategori merah. Mm -hmm lah selama ini KPK sebagai institusi justru mengatakan itu dalam gugatan di MK, juga mengatakan itu. Saya bersaksi di MK mengatakan itu di atas sumpah. Mm -hmm. Jadi saya kira kalau terus kemudian ada yang membuat penilaian dengan cara sendiri tadi, mm -hmm. tidak sama dengan penilaian di KPK, kan jadi lucu gitu. Mm -hmm. Mana yang betul? Kalau terus yeah. kemudian pegawai KPK melakukan hal itu, dianggap sebagai hal yang salah, ini berbalik-balik gitu. Yeah. Nah, karena apa? Value-nya nggak ditentukan. Tapi saya khawatir sekali ya. Kalau untuk hanya ha, untuk hal-hal yang sifatnya administratif kepegawaian aja peraturan-peraturan begitu mudahnya dibypass, maka kalau untuk penanganan kasus bagaimana? Ini kan justru po porsi yang luar biasa rentan untuk disalahgunakan. Benar, benar. benar. Jadi mengkhawatirkan banget ini e, masa depan KPK dalam hal mengikuti e, peraturan perundangan yang berlaku ya, karena bisa di semudah itu gitu. Ya, 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 memang itulah yang yang menjadi kerisauan ya. Karena pimpinan KPK ketika mengatakan dirinya nggak berdaya dengan satu orang kan lucu jadinya. Iya betul. Karena harusnya kolektif kolegial itu ditegakkan Kolektif kolegial justru untuk memastikan bahwa semuanya itu satu suara benar. mendapatkan benar. Uh, porsi yang sama benar, gitu benar, kan? Benar, benar benar. Harusnya begitu. Di situlah uh, check and balance ya di antara pimpinan KPK. Seandainya ada yang berlaku dominan dan semenang menang. Pimpinan KPK lainnya harusnya mau melaporkan ke Dewan Pengawas. Betul. Kalau dulu pimpinan KPK yang mengetahui itu kemudian eh, bermusyawarah untuk membentuk komite etik dan kemudian pimpinan lain yang berlaku dengan melanggar kode etik itulah yang diadili dalam proses komite etik yang yeah. dibentuk. Yeah. Harusnya begitu dulu. Harusnya. Tapi kan sekarang saya nggak tahu kenapa kemudian justru beberapa pimpinan KPK mengatakan tidak berdaya menghadapi satu orang pimpinan KPK. Ini yang menjadi menjadi dan begitu curhat ke mana-mana ya, gitu kan? Aduh sedih banget ya. Iya. Tapi ah, saya mau teruskan sedikit mbak. Iya, iya. Tadi iya. yang terkait dengan TWK uh, proses tadi yang terus kemudian berjalan soal-soalnya pun ajaib banyak soal. Saya sering mengikuti proses tes yeah. baik di Akabri maupun di lain-lain. Saya pernah beberapa kali mengikuti proses untuk jabatan struktural dan saya lulus dan lolos sampai akhir hmm. uh, terakhir nggak dilantik itu soal lain. Uh, terus kemudian pegawai KPK lainnya beberapa menjadi uh, apa namanya itu trainer di kegiatan-kegiatan uh, yang terkait dengan wawasan kebangsaan, pelatihan dan lain-lain. Iya. Ini kemudian kalau kemudian uh, dites oleh uh, asesor yang tidak bersertifikasi bahkan uh, bahkan ada yang tidak bersertifikasi. Saya meyakini semua asesor itu tidak bersertifikasi. Itu yang kita pertanyakan dan tidak mau dijelaskan. Oke, ini yang menarik. Gitu, kalau kita lihat lagi, eh, dasar hukumnya bermasalah. Eh, metodologi untuk melakukan tesnya bermasalah karena, kalau bicara assessment, tentu banyak hal yang bisa dijelaskan soal ya. itu. Framework wawasan kebangsaannya aja belum jelas betul -betul. gitu kan? Betul -betul. Definisinya apa? Asesornya bermasalah. Terus, pertanyaannya adalah yang berwenang melakukan tes apa? Assessment ini siapa sih? KPK atau BKN? Yeah. Ternyata kita tahu bahwa yang berwenang adalah uh, KPK Karena ternyata uh, ada, ada MOU antara KPK dengan BKN okay. Dan ada perjanjian untuk melakukan tes ini Dan dalam MOU dan perjanjian itu dikatakan Yang berwenang KPK untuk melakukan assessment Yang dalam pelaksanaannya KPK bisa bekerja sama dengan BKN tapi kewenangannya ada di KPK. Ada di KPK. Ini MURI-nya kapan dibuat emang? Ya? Yang big date itu. Oh, <laughs> yang, yang April, April tapi terus ternyata awal Januari. Januari. Ya. <laughs> jadi hal-hal seperti itu itu pun jadi serius, tapi kan fakta-faktanya ada, kita lihat, kita baca. Dan ketika itu menjadi dasar hukum, harusnya kan bisa menjadi uh, apa namanya? tumpuan norma. Hmm. Itulah yang terjadi. Ketika kemudian BKN mengalihkan kepada institusi-institusi institusi lain lagi, hmm. emang BKN berwenang melakukan itu? atas dasar apa? Karena yang disebut dalam peraturan atau perjanjian itu hanya kepada BKN dan BKN itu tidak punya kualifikasi untuk melakukan assessment. Mereka hanya berkualifikasi untuk melakukan rekrutmen. Lalu standar standar value yang dipakai apa? Standar penilaiannya apa? Kalau kita bicara ini lagi proses ini prosesnya ajaib banget ya pak. Ajaib eh? banyak sekali. Dan kalau kita, kita lihat lagi, seandainya kalau uh, assessment dilakukan dengan profesional Value-nya benar, apa, norma-norma, apa, value-value yang mau diukur sudah ditentukan dengan cara yang benar. Yeah. Metodologinya benar, assessment-nya uh, sudah uh, tersertifikasi, terus pola yang dilakukannya tepat. Hasilnya, dalam kalau kita lihat kaedah-kaedah assessment, itu maksimal bisa dipo, apa, ber mampu untuk memotret keadaan yang sebenarnya hanya 65%. Itu pun kalau benar, kalau sebuah benar metodologinya. Ya. Karena pasti ada, Uh, ininya bias -bias ya, bias-biasnya. Ya? Bias Baik bias pertanyaannya maupun bias asesornya benar. gitu ya, maupun bias yang diwawancara. Nah, itu berlaku internasional, itu kaidah internasional itu. Yang berlaku bahwa assessment yang dilakukan kalau dengan cara yang benar semua mampu memotret kebenarannya 65%. Artinya harus dicek lagi. Ini Proses. diceknya kemudian di cross check dengan misalnya rekam jejaknya selama rekam ini, rekam jejaknya dengan pola kerjanya oh. dan banyak lain lagi yang bisa dilakukan. Dan yang menarik adalah untuk bisa melakukan itu diperlukan tahapan tes 7 tahapan. tujuh atau sepuluh saya lupa. Tapi ini cuma 2 atau 3. Artinya kalau nilai kevalitanya tidak lebih dari 30% sudah nilainya sangat rendah. Kemudian dibuat seolah-olah eh, apa namanya? eh ini eh tidak bisa dibina. Ini suatu hal yang, stigma, stigma, yang, uh, udah stigma, stigma ya. yang dibuat. Nah, ini sebenarnya saya juga bingung <laughs> nih, karena saya baca berita itu. Katanya, uh, BKN bilang bahwa uh, BKN itu selama ini mengetes uh, calon ASN, gitu ya, dalam proses rekrutmen. Mereka tidak biasa untuk me mengetes orang-orang yang sudah cukup lama bekerja di suatu institusi. Yeah. Oleh karenanya, mereka naikin jadi menggunakan sebuah instrumen yang dianggap bisa memotret. Itu yaitu adalah instrumen. Uh, apa namanya itu yang uh, indeks moderasi, Index moderasi bernegara. bernegara yang ternyata itu adalah instrumen yang dipakai untuk rekrutmen tentara yeah. ya berarti kan sebenarnya jelas gitu bahwa BKN hanya punya yang di rekrutmen ASN terus nggak punya yang yang lainnya yeah. tapi dipaksain yang di sini sementara mungkin KPK di sini nih tengah gitu yeah. ya tapi kenapa dipaksain gitu? Yeah. Udah tahu instrumennya nggak matching, ini buat sipil yeah. gitu ya, bukan buat tentara dan sebenarnya juga bukan rekrutmen, tapi asesmen. Kenapa ya dipaksain? Saya saya mau komentari sedikit mbak yang hmm. tadi dikatakan. Saya pernah uh, proses uh, seleksi menjadi uh, apa namanya taruna Akabri. Hmm. Tentu uh, saya juga pernah pendidikan di akademi militer selama enam bulan rasanya artinya saya paham bagaimana kaedah-kaedah yang berlaku di militer. Militer itu tidak mungkin di ada doktrin-doktrin yang tidak sama dengan sipil. Kenapa ya. mereka ada? Ada apa kejadian-kejadian di mana, eh, apa namanya, norma-normanya berbeda ketika keadaan perang. Contohnya, Betul. sehingga dalam militer, kalau ada perintah dari atasan itu tidak boleh dibantah. Betul, e, kalaupun ada yang salah atau apapun, disampaikan 8 hari kemudian. Ya. itu dalam militer benar karena apa keadaan perang nggak mungkin itu. ada yang begitu ya. terus kalau kami ditanya dalam tes wawancara pertanyaan ini benar ada nih mbak di TWK kalau anda sebagai asn eh, diperintahkan oleh atasan untuk untuk melakukan sesuatu eh, apa atau diintervensi dalam penanganan perkara untuk tidak memanggil saksi tertentu tidak menggeledah tertentu dan lain-lain apa yang dilakukan saya katakan saya tolak dan kalau sampai perintahnya sampai seperti itu maka saya laporkan, karena itu perbuatan pidana. Oke. Okay. Saya sampaikan begitu. Dan dalam kaidah kode etik atau nilai kode etik di KPK, kalau ada atasan memberikan perintah sesuatu yang salah, wajib ditolak. Artinya, jawaban saya sesuai dengan nilai-nilai kode etik di KPK. Tapi nggak sesuai sama nilai orang <tuk> tertentu kali, Bang. <tuk> <tuk> Makanya agak <tuk> lulus. Aduh, gimana Jadi repot ya. <tuk> 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 Tapi, Iya, tapi kalau gitu kenapa kenapa kemudian pe, pe, berbagai macam pihak gitu ya benar-benar semangat banget untuk mendukung BKN mempergunakan IMB itu gitu, padahal sebenarnya instrumennya nggak cocok buat sipil-sipil yang ada di KPK. Ya, pertanyaan lagi adalah yang berwenang itu siapa BKN atau KPK? Kalau BKN memaksakan diri ini, BKN-nya kepentingan apa? Nah ini gini loh Bang, saya nanya ke Abang, iya, Bang Novel iya. nanya balik lagi ke saya. Sebenarnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Begini Mbak, satu hal penting lagi. Seandainya pun dikatakan, seandainya prosesnya anggap aja benar seandainya. Ketika kami dites, dikatakan bahwa kami tidak memenuhi syarat, sayalah telah hal ini. Atau dikatakan tidak bisa dibina lagi. Saya tanya hasil tesnya mana, saya mau lihat. Enggak dikasih Mbak. Kami ada nggak yang bisa ngelihat hasilnya? Ada nggak yang nggak tahu colongan, nggak sengaja ya, atau ada, apa? Ada, ada yang sempat ada kawan nah, di KPK, jadi dia mengikuti proses unboxing ketika hasil dari PKN di KPK. Kayak habis beli HP, ada unboxingnya? Ya, ada itu di kawan-kawan di ada yang kemarin sempat ini sempat apa upload juga videonya unboxing dalam eh, apa namanya dalam acara unboxing itu. Uh, kemudian salah satu kawan ini membaca uh, alasan kenapa dia TWK. Disebut di situ dia tidak mentaat taat kepada pimpinan atau sering kawan pimpinan kurang lebih begitu. Yang kedua dikatakan sering membocorkan informasi ke media. Padahal saya yakin dua anak ini nggak mungkin begitu ini. Tapi yang terjadi adalah Cepetan, nggak, dia sering membantah pimpinan. Iya. iya. Nggak, nurut. nggak nurut. Yang kedua sering bocorin ke media. Ke media. Padahal Oke. saya yakin sekali anak itu nggak nggak seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak punya kenalan dengan kawan-kawan media. Anak ini anak pendiam Oke. yang tidak pernah ada komunikasi keluar dan kemudian dipotret seperti itu. Pertanyaannya, potret Oke. itu hasil tes mana? Oke. Dia ingat sekali tesnya tertulis tidak membahas itu sama sekali, saya saya. Yakin ada pertanyaan yang aja. kemudian dia menjawab ke arah-arah arah sana enggak gitu. Mungkin gitu. ada. Dan yang kedua, di wawancaranya pun tidak dibahas itu. Hasilnya itu dari mana gitu? Kok kok ada sulapan begitu? Oh. Ini contoh nih, contoh yang yang kemudian kita malah justru melihat ini memang apa ya aneh lah kalau dibilang ini sebagai tes yang lumrah saya kira tidak. Nah pas dia unboxing dan ngelihat itu dia protes nggak atau dia mempertanyakan nggak? Dia mau protes nggak bisa. Dia mau protes ke siapa? Dan di forum itu dia bilang lo kok bisa seperti ini? Tapi semua nggak ada bilang saya nggak tahu. Pimpinan pun mestinya akan menjawab nggak tahu sekarang kan lagi rajin juga mereka bilang nggak tahu ya, <laughs> Ditanya Komnas ham jawab nggak tahu. Padahal Bitalian. dalam, padahal dalam peraturan Mbak jelas, yang berwenang itu adalah KPK dan hasil penilaian dari BKN yang disebut pihak yang diajak kerjasama tadi, kemudian ketika diserahkan kepada KPK penggunaan eh, hasilnya itu otoritas KPK penuh. BKN tidak boleh ikut-ikut dalam hasil penggunaan hasil nilai ter tersebut. Betul, ketika User BKN yang tentuin Benar. ketika BKN kemudian mengatakan ini, itu, dan lain-lain, tadi yang saya katakan, nilai apa namanya itu, eh, uh, persentase kebenaran dari nilainya itu sangat rendah. Metodologinya semuanya bermasalah, mm -hmm. terus mau lihat dari sisi mana lagi. Betul. Saya melihat ini seperti saya khawatir persekongkolan ini, eh, uh, kayaknya uh. itu ke kekhawatiran <laughs> semua orang, banyak orang lah, minimal, eh. Uh, Buzzer sih, nggak khawatir seperti itu. <laughs> <laughs> Coba, saya tuh bingung kayak gini, eh, uh, apa namanya, eh, uh, kalau ngelihat, eh. Uh, prosesnya yang seperti itu gitu ya. Terus kemudian uh, saat ini juga terjadi orang uh, pimpinan tuh main lempar-lemparan. Pimpinan institusi-institusi yang terlibat ini kan main lempar-lemparan ya. ya. BKN bilang kami tuh cuma pelaksana, gitu. Penentunya KPK. KPK bilang kami nggak tahu apa-apa. Yang tahu kan baik BKN, kami itu cuma menerima hasil dari BKN gitu. Sementara itu semua orang, banyak orang gitu sudah berteriak mengenai tidak validnya uh, tes yeah. inilah cacat dan segala macam dan berbagai macam kecurigaan lainnya lalu sebenarnya uh, kemudian banyak pejabat berbondong-bondong mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan instruksi presiden ini uh, dilakukan dengan valid dengan benar itu dasarnya apa saya saya yakin bahwa dasarnya nggak ada dan ini adalah kesenangan menangan yang nekat ya. Karena Pak Presiden sudah kasih arahan. Dan arahan Pak Presiden tepat karena apa? Dasar hukumnya banyak dari PP ada, dari undang-undang ada. Dan dalam pembahasan undang-undang nomor 19, pemerintah dan DPR selalu mengatakan bahwa eh ada suatu komitmen bahwa peralihannya jangan sampai merugikan pegawai KPK. Hmm. Ada putusan MK juga yang menguatkan hal itu. Jadi saya kira dari semua kaidah Uh, Pak Presiden sudah tepat menyampaikan. Terus kalau kemudian ada Jujur yang menarik-narik ya, ya. seolah-olah Pak Presiden itu sesuai dengan yang mereka lakukan, saya kira nggak tepat itu. Pak Presiden sudah menyampaikan dengan jelas dan kita semua menyimak gitu. Hmm. Kalau yang mereka klaim kan tidak pernah kita tahu tuh. Apakah betul Pak Presiden me menyetujui pola-pola yang dilakukan dengan cara melanggar hukum itu? Ya. Saya yakin tidak. Saya yakin Pak Presiden tidak akan mau untuk ikut-ikut atau mendukung hal-hal yang melanggar hukum. Iya, sebenarnya saya juga penasaran sih Pak Presiden tahu nggak ya itu yang Bypass-bypass peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pimpinan ini, uh, Bang, kita ngomongin lagi deh, yeah. se sistem di KPK sejak revisi Undang-Undang KPK ini ya, um, dalam kinerja gimana dampaknya? Tadi kan memang ada ya yang yang secara birokratis jadi harus ada perizinan-perizinan yang bikin lebih lambat. Yeah, yeah. Kita tahu angka OTT itu menurun drastis. Uh, ada lagi nggak efek-efek lain dalam kinerja? Yeah. Dampak lain itu diantaranya adalah ketika menjadi ASN hmm. maka independensi pegawai itu jauh berkurang. Nah, ketika ini dia sekaligus, mau berkarir sekaligus jawab pertanyaannya Mas Danang nih, Mas Danang yeah. Widoyo bilang Bang Novel bagaimana perbandingan independensi antara KPK dengan undang-undang yang sekarang yeah. dengan penegak hukum yang lain yeah. independensi, independensi ini dalam praktik uh, penyidikan antara KPK dengan polisi. Yeah, yeah, yeah. Silakan aja ya Bang digabungin yeah. tuh pertanyaannya. Kalau kondisi sekarang saya khawatir Penyidik Polri lebih independen daripada pegawai KPK yang ASN. Kenapa? Di Polri itu karir ditentukan oleh atasannya. Dari Polri sendiri. Tidak melibatkan dari institusi lain. Hmm. Tapi kalau KPK, pegawainya adalah ASN, berkarir, dia e, berkepentingan dengan institusi lain. Contohnya e, LAN, e, terus BKN, kemenpan, hmm. ke, Menpan, ke AASN, kalau ada pelanggaran. Jadi saya kira ini membuat KPK jauh lebih tidak independen dan saya kira ini merugikan kita. Hmm. Padahal kalau kita bicara terkait dengan beberapa konvensi anti korupsi itu ditentukan bukan cuma lembaganya yang di, di, diminta untuk independen, tapi juga pegawainya harus independen. Yeah. Logikanya beginilah. Kita kalau berantas korupsi itu melawan orang yang punya kekuasaan, punya uang banyak dan punya pengaruh gitu. Terus kalau kemudian celah intervensinya banyak, kita mau berharap apa gitu? Itu yang menjadi sulit ya. Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay. uh, jadi jelas ya Bang Danang, Bang Danang juga sebenarnya sudah tahu sih dia. <laughs> Mungkin buat pertanyaan untuk mewakili teman-teman yang lain yang belum tahu ya Bang Danang ya. Oke, okay. uh, Bang, ini ngomongin lagi nih mengenai sistem sejak revisi Undang-Undang KPK. Ini OTT kan memang jauh berkurang banget dibandingkan sebelumnya ya. Karena tentu saja limitasinya jadi jauh lebih banyak lagi. nggak dengar-dengar OTT yang udah cuma sedikitnya itu itu dilakukan oleh Justru penyidik-penyidik yang sekarang kena depak itu, benar nggak Pak? Ya, memang kasus-kasus uh, yang belakangan ini, setidak-tidaknya yang Desember kemarin lah, yeah. itu orang-orang uh, yang terlibat uh, dalam terlibat utama, tim utamanya lah, yeah. itu masuk di kelompok 75 ini. Hmm, saya okay. yakin kalau itu membuat saya tambah yakin bahwa upaya terkait dengan uh, 75 orang ini memang upaya penyingkiran gitu. Yeah bukan upaya proses yang wajar berandai-andai aja nih bang seandainya si orang-orang ini sudah tidak ada di KPK dari sejak kemarin-kemarin OTT yang kemarin itu bakal terjadi nggak? <Sing> sulit ya jawabnya kalau berandai-andai tapi yang jelas begini ke depan kalau benar ini 75 betul-betul disingkirkan mm. saya yakin kawan-kawan yang lain akan berpikir seribu kali untuk mau e, apa namanya mau e, berbuat dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengungkap kasus karena resikonya begitu besar. Ini sebenarnya pertanyaan di banyak orang nih bang. Yeah. Banyak orang tuh ngomong gini. Ya udahlah, cuma 75 orang aja kan masih ada seribu sekian. KPK-nya juga nggak bakalan kenapa-napa, masih tetap kuat. Terus bahkan ada yang ngomong gini, emangnya KPK itu novel Baswedan aja gitu ya. Yeah. Nah kira-kira proyeksinya seperti apa sih Bang gitu dengan 51 yeah. orang ini termasuk Bang Novel keluar. Apa yang bisa kita harapkan terjadi di KPK? Ya kalau kalau disebut bahwa KPK itu novel pencadannya memang tidak. Karena di KPK juga ada banyak tokoh-tokoh lain. Masalahnya tokoh-tokoh lain ini maksud 75 semua. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan dari saya aja enggak. Dan kawan-kawan yang 75 ini bukan cuma penindakan saja, ada yang pencegahan, ada unit-unit lain, bahkan ada yang supporting. Bagian supporting yang selama ini suksesnya itu enggak pernah kelihatan. Mm -hmm. Artinya ini uh, mereka tuh faktor-faktor kunci semua. Kalau saya katakan setelah 75 ini apa? Saya yakin kok kalau betul-betul 75 ini betul-betul disingkirkan, orang-orang baik yang mungkin masih ada di sana dan mereka punya punya semangat serius untuk berantas korupsi, mereka akan resign karena mereka merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Okay. Dan itu akan sangat berat. Jadi nuraninya malah digerogotin dari dalam ya, ya karena tidak bisa ngapa-ngapain. Dan itu sangat tidak menguntungkan ya karena ketika itu dibiarkan, saya yakin benar-benar ini adalah upaya terakhir untuk membunuh KPK. Dan ini kesuksesan dari para koruptor ya. yang sudah riset tadi saya katakan, yang sudah melakukan belajar dengan, dari belajar, <laughs> tiga kali, <laughs> belajar sedemikian rupa, terus berhasil membuat kemasan yang yang menarik seolah-olah mereka sedang berjuang, berjuang melawan untuk NKRI, ke, <laughs> melakukan kejahatan gitu ya. Jadi saya kira itu suatu hal yang sangat keterlaluan lah. Dan ini kekalahan kita. Dan yang paling penting adalah begini. Um, tadi yang uh, tadi di awal yang uh, Mbak Anita katakan bahwa uh, KPK dibentuk sebagai anak, uh, anak kandung reformasi dan lain-lain, uh, dan uh, Pak Gus Dur salah satu yang tokoh uh, yang meletakkan hal itu semua, kita bisa lihat bahwa untuk membuat KPK lagi seandainya KPK betul-betul dimatikan, maka butuh keadaan atau kerelaan dari para uh, petinggi eksekutif dan legislatif. Untuk mau kemudian meletakkan pisau yang kuat untuk berantas korupsi. Dan saya yakin keadaan itu hanya bisa terjadi kalau terjadi situasi atau eh, apa namanya kondisi masyarakat yang hampir serupa atau lebih dari 98. Artinya saya mau katakan hampir tidak mungkin itu terjadi. Masa kita sulit harus melalui sekali. 32 tahun lagi sih sebelum bisa sampai di titik Benar. itu ya bang ya. Ini hmm. menyedihkan banget nih. Dan ya. itulah salah satu alasan kenapa saya 2019 mengurisan dari KPK saya batalkan. Hmm. Karena saya, saya bertemu dengan salah seorang uh, petinggi anti korupsi di Malaysia. Ketika di acara-acara konvensi dan beberapa negara lain saya diskusi, saya ngobrol. Kemudian mereka selalu mengatakan bikin lembaga anti korupsi itu nggak mudah. Okay. Butuh uh, apa namanya kerelaan Dari para penguasa Untuk mau membuat Suatu lembaga yang betul-betul efektif Untuk bisa beratas korupsi Dan itu sulit sekali Maka sebisa mungkin tolong ditunggu kawan-kawan Untuk bisa berbuat dengan baik Sebenarnya saya masih penasaran sih Mau nanya ini cuman ragu-ragu gitu ya Takut kedengeran sama beliau Yang tidak boleh disebut namanya itu Sebenarnya saya tahu tahunya itu adalah gini Penyidik-penyidik dari kepolisian yang masih tersisa Di APK yang di luar yang terdepak ini itu uh, masih ada nggak yang punya militansi dan visi misi yang sama dan komitmen dan integritas yang sama gitu dengan teman-teman yang keluar? Atau sebenarnya ada, tetapi mungkin juga dibalut ketakutan karena merasa ada tekanan-tekanan tertentu, menurut Bang Novel gimana? Atau sebaiknya nggak dijawab, gimana menurut Bang Gini, kalau penyidik dari kepolisian, kan ada dua ya, hmm. ada yang seperti saya, sudah resign, ada yang masih aktif. Mm. Kalau masih aktif, kebanyakan mereka itu junior, ya. Yeah. Jadi ketika kemudian mereka itu junior, maka pengaruhnya untuk bisa uh, mendorong pengungkapan perkara, memang uh, apa namanya, tentunya tidak terlalu besar, ya. Uh, walaupun mereka cukup punya peran yang baik lah untuk bisa memperbuat banyak di KPK. Tetapi problematika lainnya adalah ketika yang bersangkutan juga masih aktif sebagai anggota Polri, maka potensi terintervensi dari instansi asalnya itu besar. Dulu pernah ya ini itu ya Saya alami berulang-ulang Makanya saya pilih untuk pensiun dini Pertanyaan lagi adalah Kawan-kawan lain yang di KPK Yang masih hmm. uh, masuk dalam uh, lulus lah ya Yang memenuhi syarat Apakah kemudian mereka masih bisa berbuat Rasanya masih Tapi faktanya dengan kondisi yang sekarang mudah sekali untuk didepak Mereka juga pasti akan khawatir ya hmm. Untuk bisa berbuat dengan sungguh-sungguh akan terdepak hmm. ya pilihannya mereka akan ikut arus Ya. Tapi itu sangat tidak diharapkan dalam konteks upaya atau perjuangan memberantas korupsi. Ya. Karena memberantas korupsi memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan punya komitmen yang tinggi untuk bisa bekerja efektif. Termasuk menerima konsekuensi bahwa bisa sewaktu waktu di hanya gara-gara nggak nurut sama atasan ya? Iya, seringnya begitu. <laughs> seringnya begitu. <laughs> Kalau <laughs> Kalau nggak nurut sama atasan tuh kan sebenarnya kita berpikirnya adalah mengenai apakah atasannya beres apa enggak gitu kan? Ya, kalau atasannya beres nggak nurut ya oke mungkin ya. kita bisa pertanyakan nih pegawainya. Tapi kalau atasannya enggak beres terus nggak boleh nggak nurut juga berarti institusinya dong yang nggak beres. <laughs> nah ini kalo, kan yang kita tidak inginkan gimana? Ya. Kalau gini kalau seandainya atasannya itu beres ngasih perintah tidak dilaksanakan maka pegawainya bisa kena pelanggaran kode etik. Jadi saya kira nggak perlu dikhawatirkan. Hmm. Tapi problematikanya adalah kalau atasannya ini nggak beres atau dia punya konflik of interest untuk melindungi orang tertentu hmm. atau bahkan menerima suap yang kita nggak tahu hmm. gitu sehingga punya uh, sikap yang, yang aneh gitu ya. Atau sewa helikopter tapi biayanya nggak <laughs> sama dengan harga pasaran gitu ya? Ya, di seperti itu. <laughs> Maka ketika dia uh, perintahnya ditolak, yang bersangkutan nggak bisa melaporkan kita hmm. karena masa iya itu saya perintahkan untuk uh, nutupi perkara si A tapi tidak mau dilakukan kita lapor kode etik kan nggak bisa yeah. tapi kalau pegawai KPK-nya disuruh oleh atasannya untuk bekerja benar dan kemudian tidak dilaksanakan dia kena pelanggaran kode etik mm. tapi kalau pegawai KPK-nya dalam posisi yang benar disuruh oleh atasannya untuk berbuat salah itu kode etik justru melindungi dia tapi kalau dia justru mengikuti perintah atasan untuk berbuat yang salah maka dia berpotensi kena Kepelanggaran etik, etik masih ada sekarang. Dewan Pengawas sekarang yang yang mengambil alih. Oh, Oke, okay. seberapa sering itu Dewan Pengawas melakukan uh, pembahasan mengenai pelanggaran etik? Ya memang kondisinya sekarang kan Dewan Pengawas kan beliau uh, berlima, uh -huh. ya dan kebanyakan dari beliau adalah orang-orang yang sudah uh, usianya sudah banyak lah gitu ya. Dan tentunya itu kan uh, apa namanya berbeda dengan kalau dulu pengawas internal anak-anak muda ketika mendapat pekerjaan itu jauh lebih cepat lah ya. Jadi ketika e, terkait dengan kondisi sekarang pelanggaran-pelanggaran juga adukan pelanggaran etik banyak, tentu responnya enggak secepat dulu gitu. Iya. Itu keyakinan saya seperti itu. Oke. Okay. Soalnya saya dengar-dengar juga nih kasus eh bukan kasus ya, misalnya berita-berita mengenai misalnya pimpinan itu Uh, Kalau misalnya yang datang itu pejabat yeah. BPK gitu misalnya, itu langsung kucuk kucuk kucu menjemput di depan <laughs> gitu ya. Kayak gitu-gitu, itu sebenarnya uh, ya gak tahu dengan helikopter dan segala macam <laughs> itu. Itu kan sebenarnya pelanggaran etika yang paling tidak dari kacamata saya ya. Yeah. Pelanggaran etika yang cukup uh, mencoreng nama KPK betul, gitu betul. ya. Dan itu etika yang selama ini udah benar-benar ditegakkan dengan sangat yeah. kuat gitu. Dan kejadiannya udah cukup lama gitu. Apakah yeah, memang yeah. tidak ada apapun gitu dari Dewas untuk ngomongin mengenai atau intervensi atau membuat keputusan apapun mengenai ini? Uh, saya juga sering diskusi dengan beliau-beliau uh, di Dewan Pengawas. Memang dulu kalau ada pejabat KPK menjemput pejabat yang akan diperiksa itu pelanggaran etik yang serius ya. Sekarang nggak serius. Sekarang nggak tahu beberapa kali terjadi memang. <laughs> pelanggaran Dan non etik. Harusnya nggak boleh ya begitu juga dengan yang kasus yang tadi yang dikatakan terkait dengan sewa helikopter gitu kan iya. ternyata kan hanya diputus karena bergaya hidup mewah ya tidak diputus karena mendapatkan ini ya diskon diskon ya uh. tapi kalau cara mengklarifikasinya hanya ditanya kepada yang bersangkutan terus ada kwitansi terus ditanya kepada regulator yang punya eh maaf, regulator operator yang punya apa helikopter itu kan nggak enggak lazim ya. Biasanya ya. orang Jadi, yang... Bukan, memberi... bukan investigasi namanya ya? Iya, <laughs> harusnya kan dikonfirmasi dari pihak lain atau hmm. cara tertentu. Tapi kalau konfirmasi, konfirmasinya begitu, ya itu sulit untuk bisa melakukan upaya penegakan kode etik dengan baik. Jadi, apa yang akan terjadi dengan KPK ketika kode etiknya sendiri juga tidak ditegakkan, Pak? ya memang itu permasalahan serius lah. Kalau di KPK atau dimanapun lah ya hukum itu akan tegak itu kalau uh, disegerakan dilakukan ada kepastian orang yang bertindak akan diberikan sanksi terus uh, apa namanya tidak bisa dikondisikan hmm. itu yang kemudian akan membuat hukum itu efektif okay. dulu ketika saya awal-awal di KPK saya mengalami itu dimana kalau saya kemudian tadi yang saya katakan bepergian bertemu dengan orang dibayari itu saya takut gitu karena saya akan bisa, saya meyakini bahwa akan segera ketangkap, ketahuan, dan akan diproses awal-awal dulu. Yeah. Tapi setelah lama-lama menjadi kesadaran gitu ya. Yeah. Uh, hal ini yang harusnya terjadi. Tapi kalau kemudian uh, masalah kode etik itu lemah, penegakan kode etik itu lemah, tentu impl, apa, implikasinya kemana-mana. Yeah. Dan itu bisa menjadi kebiasaan, dan kebiasaan buruk yang terus dilakukan nantinya jadi suram sekali gitu ya masa depannya KPK ya uh, bukan cuma KPK tapi pemberantasan korupsi gitu secara yeah. keseluruhan itu pasti pasti akan kerasa banget pelemahannya kita biasa bergantung sama sebuah institusi yang gagah banget Nggak, nggak mau peduli ini jabatannya apa lagi aktif menjabat atau tidak di level yeah, mana yeah. kalau memang berhasil menemukan alat bukti yang cukup disikat gitu kan yeah. ya nah, sekarang kan kita nggak tahu nih gitu Ke, kelihatannya KPK jadi kelihatan seperti macan ompong masih macan apa enggak saya nggak tahu apakah udah berubah berubah jadi anak kucing saya juga nggak tahu gitu tapi kita melihat bahwa ada perubahan yang akan sangat signifikan terhadap apa yang bisa dilakukan oleh KPK dan tentunya itu juga akan berdampak pada kinerjanya teman-teman aktivis anti korupsi semuanya ya, ya. Uh, nah sekarang nih bang saya mau bawa kita beberapa menit terakhir uh, 20-an menit terakhir ya. pertemuan kita nih untuk ngenarik nge ini ke dalam konteks demokrasi nih bang hmm. kan tentu saja kita tahu gitu bahwa yang namanya demokrasi ketika dia sehat adalah ketika justru korupsinya itu Uh, uh, semakin tinggi demokrasinya biasanya uh, tingkat korupsinya rendah itu biasanya itu memang berbanding terbalik. Dan kita juga tahu bahwa kalau misalnya semakin tinggi demokrasinya makanya maka kebebasan kita untuk bersuara itu juga semakin tinggi dan memang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang. Yang artinya kalau ada proses-proses pelemahan sepa, uh, kayak KPK sekarang, hmm. maka publik juga mampu untuk me Meng-exercise haknya itu gitu untuk ya. bicara. Tetapi sekarang kita melihat bahwa uh, publik ketika menyuarakan suaranya itu dapat gangguan. Gangguan pertama ya tadi itu yang dibungkus dengan narasi-narasi jahat tadi. Yang kedua belum lagi serangan-serangan gitu ya. Kalau tadi pegawai KPK banyak banget terima serangan-serangan fisik, serangan-serangan narasi, terus dipersuasi untuk kompromi dan segala macam, di-framing juga. Sebenarnya teman-teman aktivis dan teman-teman jurnalis itu juga merasakan hal yang sama gitu ya. Mereka sering banget menerima ancaman bahkan ada apa namanya jurnalis-jurnalis yang dikriminalisasi bahkan didoxing, yeah. dipersekusi, terus aktivis-aktivis anti korupsi itu banyak menerima serangan-serangan cyber gitu ya, ya, peretasan akun lah yeah. dan segala macam. Nah. Kira-kira nih bang, menurut bang Novel sendiri kalau kita bicara demokrasi dengan pelemahan KPK sekarang, apa sih yang 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 terlihat di masa depan kita? Ya memang kita tahu ya belakangan ini memang uh, demokrasi kita sedang sakit ya. Tentunya uh, kalau melihat itu semua terjadi, uh, problematika utama saya, justru saya ingin menarik dari sisi yang sesuai dengan keahlian saya lah, penegakan hukum. Hmm. Kita bisa lihat. Demokrasi dan hak-hak e, warga lainnya akan bisa berjalan kalau penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Mm. Kalau penegakan hukum justru malah terkooptasi oleh kepentingan oligarki, mm. oligarki jahat ya. Mm. Dan Emang um... ada oligarki yang nggak jahat? Oh ya gitu ya. Enggak <tik> saya nanya beneran. <tik> Siapa tahu ada gitu. Setidak-tidaknya kalau seandainya orang-orang berpunya punya kepentingan sungguh-sungguh untuk kepentingan negara, barangkali ya. Terus saling mendukung, barangkali itu olig oligarki baik barangkali Tapi gak tahu deh ada apa tidak Kita doakan semoga ada, amin Walaupun <tuh> itu nggak logis ya <tuh> Namanya mungkin bukan oligarki kita, udah kasih nama iya. lain Betul-betul Jadi <tuh>. e ketika seperti itu kemudian e Itu yang justru malah berbahaya Kita bisa lihat e Banyak e apa namanya Kalau kita melihat dari kepentingan e Manusia Kita sebagai manusia tentunya Punya hak, punya kewajiban untuk menegakkan itu semua. Ada penegakan hukum. Ketika penegakan hukum dijalankan dengan baik, maka demokrasi akan jalan baik. Hmm. Tapi sebaliknya, ketika penegakan hukum justru dikooptasi atau digunakan untuk kepentingan yang tidak baik atau kepentingan kelompok tertentu, itu yang bahaya. Makanya, kita bisa lihat ada kejadian di mana serangan kepada aktivis hmm. ada peretasan dengan menggunakan alat-alat tertentu yang diyakini adalah milik uh, apa sarana punya negara ya. Hmm. Maka ini yang yang berbahaya gitu. Dan kalau kita lihat permasalahan utama dari korupsi juga adalah kembali lagi masalah penegakan hukum. Okay. Karena banyak penegak hukum yang kemudian uh, apa namanya menyalahgunakan kewenangan hmm. atau berbuat korupsi dengan menerima suap bahkan memeras. Hmm. Dan kemudian itu menjadi praktik-praktik yang uh, merusak dan kemudian terjadilah pelanggaran di mana-mana. Kalau kita lihat permasalahan terkait dengan apa namanya eksploitasi sumber daya alam yang ilegal, kan pasti ada penegak hukum juga di sana. Yeah. Jadi, kalau saya mau kaitkan tadi, saya lebih melihat bahwa seharusnya perbaikan penegakan hukum itu menjadi prioritas. Okay. Ketika itu prioritas perbaiki, maka penegak hukum yang sudah baik tadi diharapkan bisa melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sektor-sektor lain yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, kalau mereka kemudian justru malah berkolaborasi dengan uh, kelompok-kelompok penjahat, maka mereka justru malah uh, menyerang kita-kita yang mau baik. Okay. Ini yang menjadi masalah. Dulu ketika awal-awal di KPK, uh, KPK pernah menempatkan untuk uh, fokus areanya adalah penegak hukum. Dan itu adalah amanat undang-undang karena salah satu subjek hukum yang bisa ditangani KPK adalah penegak hukum. Tapi ketika itu dilakukan ternyata berat sekali ya. Tapi hmm. kita harapkan eh, dukungan dari negara untuk mendorong perbaikan sektor itu. Hmm. Kalaupun itu belum terjadi, sudah tidaknya kita jangan memaklumi. Kita bisa berbuat dengan banyak hal dengan memberikan perhatian-perhatian khusus untuk mendesak untuk mendorong negara fokus untuk memperbaiki sektor penegakan hukum. Okay. Karena itu kalau dilakukan dampaknya luar biasa baik e, kepada demokrasi, agar bisa berjalan dengan baik, e, juga terkait dengan upaya meretas korupsi, dan hak-hak e, sipil lainnya, itu tentunya akan terjaga. Karena, kembali lagi, kalau bicara hak-hak sipil, negara wajib melindungi. Hmm. Bukan sebaliknya, justru hak sipil ketika digunakan, hak menyampaikan berpendapat, hak e, berkumpul, dan lain-lain, e, ketika dilakukan, justru malah mereka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Eh, ini yang tidak boleh, <laughs> Itu semua bisa terjaga kalau penegakan hukumnya berjalan dengan efektif dan baik. Tapi hak-hak itu berlaku kok, Bang. Buat orang-orang yang narasinya sesuai <laughs> gitu ya. Iya, <Yeah>, iya. Yeah. <laughs> Bang, ini ada pertanyaan dari Bu Kudon ini terkait dengan yang barusan Bang, hmm. Bang Novel jelaskan. Dia bilang dia nanya nih melanjutkan pertanyaan terkait pengalaman ICAC uh, Hong Kong gitu. Menurut Bang Novel, uh, KPK harus fokus pada korupsi di aparat penegak hukum aja atau enggak? Kalau menurut saya begini ya. Uh, yang pertama uh, upaya berantas korupsi itu harus dapat dukungan dulu dari negara. Ketika sudah mendapatkan dukungan, langkah pertama menurut saya adalah perbaikan sektor penegak hukum dulu. Kalau penegak hukumnya bisa baik, setidaknya setidak korupsi dikurangilah. Hmm. Atau apa apa staf set, demi tahap mereka mau berubah untuk ke arah yang baik, hmm. maka uh, mereka akan melaksanakan tugas-tugasnya untuk melakukan banyak hal dan itu akan mendorong upaya meretas korupsi nah, yang ini lebih berarti asumsinya adalah ada kerelaan dari mereka untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang selama ini diterima ketika uh, melakukan tindakan yang tidak 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 baik-baik itu ya ya kerelaan kalau nggak mau dipaksa oke okay. gitu siapa yang ya? bisa maksa nih <laughs> negara dong <laughs> uh, negaranya malah memaksa KPK <laughs> untuk jadi begini gimana dong ya kalau kalau begini ya kalau KPK sekarang mau dihadapkan dengan penegak hukum, tidak mampu, pasti nggak mampu. Kalau dihadapkan dengan penegak hukum sekarang, kondisinya nggak mampu. Yang ada malah terjadi mereka dikriminalisasi, diserang, dan dilakukan hal-hal yang berat yang mereka sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dilaporkan nggak diproses. Apalagi yang setelah 51 ini nggak ada ya? Ya, saya yakin begitu. Oleh karena itu ya memang kita harus mendorong agar pemerintah mau men, apa, menempatkan program strategis untuk memperbaiki sektor penegak hukum. Kalau di sana udah beres, yang lainnya akan akan berjalan juga. Bang, uh, saya penasaran nih mau nanya dengan kondisi KPK yang seperti sekarang ini, gitu ya, yang dengan segala macam uh, kelemahannya, bukan lagi kekuatannya, tapi kelemahannya akibat revisi undang-undang, pergantian pimpinan dan segala macam, dan TWK juga, sektor-sektor apa yang bakalan paling terpengaruh dengan kondisi ini? Ya, memang Sektor yang paling kuat yang saya yakin akan terpengaruh adalah kepercayaan eh, internasional. Karena kita lihat, kita harus ingat loh, Desember terakhir kemarin itu, Ipk kita turun tiga poin. Ya, itu saya itu yakin tahun ini itu besar sekali. Dan saya pernah ikut di acara eh, di UNODC. Eh, saya bertemu dengan perwakilan negara-negara, mereka sangat respect dengan KPK, dengan upaya beratas korupsi yang dilakukan oleh KPK bahkan mereka mengikuti segala isu-isu yang hmm. terjadi di KPK ataupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya yakin yang terkait dengan hal ini pun mereka mengikuti dan hal ini akan berdampak sangat buruk. Hmm. Kalau kemudian eh apa namanya isu meretas korupsi ini akan dilihat seolah-olah negara tidak serius untuk meretas korupsi, maka eh, dampaknya eh, investor investor akan investor asing terutama yang yang investor kan ada dua lah ya, investor yang baik dan investor yang jahat gitu ya atau investor hitam lah gitu investor yang baik akan berpikir ber, berkali-kali untuk mau masuk ke Indonesia dan itu akan merugikan kita semua hmm. karena eh, kita berharap sekali kan kondisi sekarang agar investasi bisa berjalan dengan baik dan eh, menghasilkan atau mendorong ekonomi dengan baik kalau investasi yang masuk dari orang atau Investor-investor hitam mm -hmm. investasinya masuk tapi keuntungan negaranya nggak dapet, okay. malah, yang terjadi seperti malah di di apa diambil habis-habisan terus yang yang ada negara lingkungan. harus berhadapan dengan kerusakan lingkungan yang harus nah. ditanggung sendiri gitu ya itu yeah. berat banget ya. Jadi Ad saya kalau melihat begitu karena di beberapa kesempatan saya pernah uh, ikut ya ikut diskusi di mana uh, beberapa uh, kamar dagang di negara-negara maju ketika ingin masuk uh, beberapa investor masuk ke Indonesia itu mereka diskusi di dengan KPK. Hmm. Dan saya yakin di negaranya pun mereka diskusi dengan NGO yang terpercaya hmm. ataupun dengan e, lembaga anti korupsi di negaranya atau dengan e, apa namanya kelompok-kelompok tertentu yang mengetahui detail soal keadaan itu. Okay. Jadi kondisi nanti kelemahan KPK yang terjadi, saya khawatir Desember ini akan membuat IPK Indonesia akan turun yeah. dan dampaknya adalah ke investasi dan ke perekonomian. Hmm. Saya yakinnya begitu. Sebenarnya saya agak bingung sih gitu karena kan memang memang apa namanya Pak Jokowi kan sangat menekankan kepada pentingnya investasi iya. per pertumbuhan ekonomi dan segala macam Pak Jokowi itu nggak nggak sih sama dampaknya terhadap investasi dan segala macam itu yang iya. dilakukan terhadap revisi dan capim dan segala macam ini? Saya apa saya ya? khawatirnya justru orang-orang tertentu yang punya kepentingan memberikan informasi yang tidak benar ke Presiden. Okay. Saya khawatirnya okay. begitu ya. Saya juga mencurigai hal yang uh, salah. Kalau kita kemudian banyak mendiskusikan itu, banyak membahas itu dan kemudian pembahasan kita atau diskusi kita bisa kita sampaikan kepada Pak Presiden itu tentu hal yang yang positif. Tentunya yeah. Pak Presiden perlu informasi yang banyak dari semua pihak agar keputusan beliau bisa dilakukan dengan efektif dan tepat. Minimal, berimbang lah ya informasinya. Nah, betul, ya, betul. Gitu. karena itu bisa kita diskusikan kok, dan betul. itu semua mudah untuk bisa dilihat. Betul. Dan sebenarnya, banyak sekali orang-orang yang bersedia untuk duduk bersama ya, untuk memberikan informasi itu. Cuman mungkin banyak yang ngalangin kali, Bang. Jadinya nggak bisa <laughs> masuk informasinya. Oke, okay, uh, Bang, ini menit-menit terakhir nih. Uh, kan sekarang jadi statusnya status gabut ya gitu <laughs> 51 orang yang datang ke kantor nggak ngapa-ngapain mainin handphone aja gitu kan nggak <laughs> bisa kerja dan ini hanya dan ini akan masih terus berlangsung sampai akhir Oktober. Iya. Kira-kira dari teman-temannya 51 ini uh, apa yang akan dilakukan sampai sampai Oktober ya. ini? Yang pertama gini eh uh, apa namanya? Ini bukan 51 tapi 75. Oh, 75. Soal kemudian dari 75 itu sebagian dari ada 24 dan min akan dibina, tidak semuanya mau nih. Ada sebagian yang menolak untuk dibina karena tidak dilakukan dengan tidak jujur. Oh, Oke. Okay. Jadi dan tidak transparan tentunya uh, kita yang punya keinginan baik, Tidak ingin ada hal yang demikian. Udah tahu jumlahnya? Eh uh, lebih dari delapan orang lebih dari delapan orang lebih delapan orang yang menolak kita asumsikan delapan orang ya jadi lima ya. puluh sembilan tapi digenapin jadi tujuh lima apa apa <laughs> ya. saya melihatnya tujuh lima ini ya. adalah satuan yang utuh gitu jadi terkait dengan itu apa yang bisa dilakukan ke depan yang pertama tadi yang saya katakan segala permasalahan dari dasar hukumnya manipulasinya cara-cara persekongkolan yang dilakukan kami laporkan kepada Komnas Ham ya. agar laporan kami itu diverifikasi hmm. bisa dilihat oleh lembaga negara dan kemudian ada hasil sehingga bukti-bukti yang kami berikan akan dikonfirmasi dengan dengan jelas untuk mendapat validitasnya seperti apa dan itu kami lakukan juga ke ombudsman semoga dalam beberapa hari ke depan putusannya bisa sudah, sudah ada keluar yang kedua kami juga sedang mengkaji untuk melaporkan hmm. uh, kepala BKN dan beberapa oknum-oknum lain termasuk Pak Firly Bahuri terkait dengan upaya menghalang-halangi penanganan perkara. Karena oh. akibatnya beberapa kasus betul-betul terhambat. BKN? Karena kepala BKN yang sepertinya dijadikan ini nih. Dijadikan ujung Bember. tombak. Dijadikan <laughs> bumper sama Pak Firli. Tapi dengan penanganan perkara hubungannya gimana? Karena kepala BKN kan beberapa kali mengatakan bahwa yang, tujuh, yang 51 itu tidak bisa dibina, tidak bisa diapakan lagi dengan Sehingga dasar tidak hasil boleh tesnya dia. tidak boleh menangani perkara. Akibatnya kami nggak oh, okay. bisa menangani perkara. Yeah, 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 ini yeah, kami yeah, akan yeah. sedang menilai. Karena perbuatan kepala BKN ini menurut saya masalah serius ini. Yeah. Karena walaupun jarang atau uh, saya jarang terjadi ya ada pejabat yang berbuat dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menghalang-halangi perkara kan jarang tuh. Hmm. Tapi ini bisa jadi menjadi presiden pres uh, presiden. Presiden ya. Apakah ini akan kita lihat sebagai hal yang pertama kali kita akan lihat. Kami sedang mempelajari fakta-fakta itu hmm. karena ada beberapa kasus besar yang berhubungan contohnya dengan kasus uh, Harun Masiku contohnya hmm. dengan kasus Pansos dan lain-lain. Yang harusnya lain -lain. tinggal ya. diringkus aja itu, tuh kan ya. Uh, kita akan lihat peluang-peluang uh, itu karena Perbuatan dari Kepala BKN ini dan nah. Pak Firly, eh, kami yakini tidak ada dasar hukum dan dilakukan dengan semenang-menang. Saya kira ini menarik untuk dilihat. Iya, iya, iya. Selain itu ada rencana untuk membawa ini ke meja hukum? Ya, selain, selain yang, enggak maksudnya tentang statusnya ya. Bang Novel dan teman-teman atau? Gini, memang upaya itu kami pikirkan sejak awal. Kami mau membawa ke pengadilan dengan resiko mafia hukum akan membela Pak Firly dan kawan-kawan nih. Sepertinya. Saya yakin. Kemungkinannya cukup besar. Maaf karena beberapa kami menangani beberapa kasus mafia hukum besar di Indonesia dan apabila ya, kami membawa dong. ke pengadilan. <laughs> Baru -baru mereka mereka, <laughs> jadi mereka, mereka ya, akan membela ke sana. <laughs> jadi kami akan lakukan di tahap-tahap akhir lah nanti. Okay. Di waktu-waktu yang tersedia tentunya kami persiapkan dengan langkah-langkah yang tepat. Okay. Karena seperti apapun upaya hukum tetap dilakukan. Seandainya pun ada putusan hukum yang uh, yang aneh gitu atau nyeleneh. Tentu kita akan lihat itu sebagai sejarah hmm. bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu. Iya. Yeah. Apalagi selain dua hal itu yang bisa kami bisa kita semua lakukan, bang. Bukan cuma teman-teman uh, yeah. di, uh, di 75 orang ini atau bahkan juga bukan te bukan hanya teman-teman pegawai KPK yang juga masih bertahan ya. Iya. Yeah, yeah. Tapi kita semua gitu. Apa yang bisa kita yeah. lakuin untuk ini, melawan ini? Mbak Anita, tadi saya sampaikan juga. Saya sempat tadi menyampaikan bahwa saya sebenarnya itu sempat beberapa kali mau keluar dari KPK. Dan e, sebetulnya itu itu menjadi kegundahan yang serius. Dan apa yang saya katakan bukan berlebihan karena saya berapa kali diskusi sama keluarga, saya malah dibilang udah deh keluar aja ngapain deh. Cuman karena panggilan jiwa untuk betul-betul nggak -betul ingin membiarkan kelakuan-kelakuan yang kacau begini, maka kami e, saya ingin tetap masih melakukan. Dan e, kita perlu ingat bahwa memberantas korupsi itu bukan tanggung jawab KPK saja, hmm. e, tapi kalau penegakan hukum ada beberapa lembaga penegakan hukum lainnya. Tapi saya ingin katakan, berantas korupsi tanggung jawab negara, ya, negara yang mendapatkan mandat untuk e, melakukan hal-hal e, sesuai dengan tujuan negara, maka ada pemerintahan, ada aparatur yang berbuat. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan negara, maka negara akan menggunakan organ tertentu untuk berantas korupsi. Jadi tanggung jawabnya di negara nih. Tapi kan sekarang negara sudah melaksanakan tanggung jawab itu, Bang. Dengan? Dengan cara undang-undang KPK direvisi, <laughs> dapat pimpinannya kayak gini, OTT-nya berkurang. Kan ya. itu bukti bahwa korupsi sudah <laughs> turun gitu ya. Eh. Gimana, loh, gimana? Jadi uh, memang kalau itu sebaliknya ya, Pak ya. <laughs> Satir ya, Pak, ya. Tapi saya ingin katakan begini ketika uh, kepentingan itu tidak dilaksanakan maka kita sebagai masyarakat sebagai warga negara harus uh, terus-menerus mau mengingatkan mau memberikan menyampaikan informasi-informasi kritik atau menyampaikan hal-hal lain mendiskusikan hal itu agar kepentingan kita sebagai masyarakat sebagai warga negara tidak terus-menerus dirugikan yeah. karena kalau terus dirugikan korupsi semakin lama semakin bahaya semakin berat yeah. dampaknya ke kita semua kok? Ya, ya. Kalau sudah begitu beratnya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah terlalu jauh, maka yang rugi kita semua ya. dan kita akan menyesal karena kita selama ini diam saja. Ya. Maka sebaiknya kita lakukan sekecil apapun dan seperti apapun yang kita lakukan, tentunya setidaknya itu tanggung jawab moral kita untuk melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Bang, bang, satu pertanyaan tadi, eh, satu lagi pertanyaan kecil tadi, kelewatan sih sebenarnya dari Bang Suraji, dia nanya, kalau misalnya Bang Novel jadi presiden kira-kira apa ya akan Bang Novel lakukan dengan kondisi ini semua jadi nggak termasuk dari 75 ya tapi Bang Novel Halo. presiden ini pertanyaan sulit nih Mbak <laughs> <laughs> tapi gini saya tidak tidaknya saya bisa memberikan nasihat atau masukan kepada Pak Presiden hmm. kalau saya presiden nggak enak lah saya ngomong memberikan masukan kepada Pak Presiden saya akan minta kepada beliau Pak Presiden perbaiki penegakan hukum Kalau hmm. kalau penegakan hukum itu beres maka pemberantasan korupsi akan mudah terdorong ya. e, apa namanya itu e, bolongnya atau bocornya ekonomi kita atau anggaran kita akan terselesaikan dengan upaya yang baik upaya eksploitasi sumber daya alam yang begitu dilakukan banyak merusak lingkungan keuntungannya tidak sepenuhnya kembali kepada negara ya. itu bisa kita perbaiki ya dan kebijakan ke apa, para pejabat-pejabat tertentu yang melakukan untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya bisa kita hentikan mm -hmm. dan itu semua akan berdampak kuat sekali untuk pembangunan dan kemajuan negara. Mm -hmm. Jadi penegakan hukum itu saya kira faktor terpenting dan tentunya itu harus dilakukan dengan paralel dengan memperbaiki pemberantasan korupsi. Seandainya mau dilakukan oleh lembaga manapun terserah, yeah, yeah. yang penting lakukan dengan jujur. Uh, dengan komit, kompeten, dan transparan, yeah. serta profesional. Yeah. Lakukan dengan seperti itu, seperti yeah. itu yang poinnya. Wah, mantep! Saya sebenarnya pertanyaannya tadi kan buat Bang Novel ya, gitu. Seandainya <laughs> Bang Novel apa, jadi presiden dan Bang Novel akhirnya memutuskan untuk memberikan masukan aja, gitu ya, bukan <laughs> berandai-andai. Saya boleh dong, ya, juga ngasih masukan gitu ke Pak Presiden. Yeah. Kan, saya tuh berharapnya gini. Uh, Pak Presiden, itu kan dulunya sebelum menjadi Presiden dikenal sebagai pemimpin daerah yang yeah. sangat rajin untuk berdialog dengan publik. Ya, yeah. apapun yang mau dilakukan terhadap uh, segmen tertentu di dalam populasi wilayahnya pasti diajak ngobrol dulu, diajak yeah. dialog, didengerin, dan segala macam. Tetapi sayangnya, di dalam segala macam proses yang melibatkan KPK ini. KPK-nya malah nggak ditemuin, ya. Yeah. Yeah. Uh, pas capim yeah. uh, pegawai-pegawai KPK nggak datang, nggak ditemuin. Yeah. Uh, terus pada saat revisi Undang-Undang KPK, pimpinan-pimpinan KPK juga nggak ditemuin, nggak diajak dialog, nggak didengerin. Sekarang apalagi TWK, gitu ya. Pak Presiden, mungkin bisa ingat lagi, seperti dulu, loh, waktu jadi pemimpin yang luar biasa, dipercaya sama orang-orang, pas di daerahnya, yang orang-orang ngerasa didengerin, orang-orang ngerasa bisa bicara kepada pemimpinnya. Saya menghimbau Pak Presiden bersedialah ketemu sama 75 orang ini dengerin gitu mereka itu kayak gimana uh, dari kacamata mereka. Jadi yang didengerin cuman bukan cuma yang di sekelilingnya aja Pak gitu. Jangan-jangan kan informasi dari mereka sudah terdistorsi. Bapak kan nggak tahu. Makanya perlu uh, cross check gitu dengan orang-orang yang justru terdampak langsung dengan ini. Begitu ya Pak. Mohon maaf. Saya cuman uh, input aja, kasih Mas masukan aja. Oke. Okay. So kita waktunya dia tinggal dua menit. Ya, Bang. Jadinya segera kita tutup aja. Saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat mudah Bang nama. Novel karena wah kita ngobrol banyak banget ya, Bang ya. Senang banget saya dan mudah-mudahan teman-teman juga jadi banyak banget belajar mengenai segala macam narasi-narasi yang dituduhkan kepada orang-orang ini gitu, Bang Novel dan teman-temannya. Segala macam berita miring mengenai KPK yang yang dulu-dulu dan segala macam uh, kepercayaan bahwa revisi undang-undang tidak uh, melemahkan KPK. Mudah-mudahan jadi terjawab nih buat teman-teman. Kita masih punya PR banyak banget nih, gitu, dengan kondisi yang sekarang. Tapi seperti yang dikatakan Bang Novel di awal, kita tetap harus semangat. Mungkin memang uh, sekarang kita lagi ngerasa lemah banget, gitu ya. Lagi ngerasa kecil, lagi ngerasa kalah. That's okay, nggak apa-apa. Tapi abis ini kita bangun lagi bareng-bareng. Abis ini kita ngelawan lagi bareng-bareng. Uh, karena biar gimana pun, walaupun sekarang rasanya itu kayak seakan-akan koruptor bersatu tidak bisa dikalahkan, mereka mesti ngelihat bagaimana ketika rakyat bersatu itu jauh lebih tidak bisa dikalahkan lagi ya. gitu ya. Kita udah ngelihat berkali-kali dari zaman masa sebelum nama kita belum belum Indonesia pun selalu adalah kekuatan bersama yang menjadi penentu kemenangan kita. Reformasi juga seperti itu. Maka, kalau misalnya memang itu yang sekarang dibutuhkan untuk membuat perubahan, untuk memastikan demokrasi tegak lagi, untuk memastikan gerakan pemberantasan korupsi kuat lagi, maka itu juga yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi uh, sekali lagi, Bang Novel, terima kasih banyak ya, sama -sama. Uh, atas terima kehadirannya, kasih. atas sharingnya, atas ilmunya dan berbagai macam informasi yang sudah dibagikan kepada kita. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir, sudah menyimak pembicaraan kami berdua. Terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaan uh, yang sudah diajukan, yang semoga sudah terjawab oleh Bang Novel. Dan semoga acara hari ini cukup uh, membawa sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu yang besar ya, yang bisa membawa perubahan. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Public Virtual Research Institute dan juga Jakarta Nikus atas terselenggaranya acara ini. Saya Anita Wahid beserta Novel Baswedan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.